life is very important for me. In NSA, they teach us many things for our daily and for our future. For example, they teach us behavior, manners, speech, and deeds. Even though we make mistakes, the teachers still give us opportunities to reflect our mistakes, and even our friends don't make fun of the things that we've done. On the other side, the school encourages us to be the best versions of ourselves. All in all, the life at NSA nourish my soul, and I believe my friends too. Studying is compulsory in life as a preparation for the future. But how great a role education holds in our lives depends on many different factors, such as school and curriculum. The teachers in NSA guide us to gradually understand concepts of each lesson and have the ability to apply them in our daily lives. Moreover, we're constantly given opportunities to use our knowledge. For example, we frequently have experiments conducted in laboratories, and we're always encouraged to join many competitions in areas of studies. In conclusion, NSA helps us in gaining knowledge and pushes us to discover our highest potential. This area is said to give supporting learning environment. We ensure that our building is equipped with a safety system for an emergency situation. Classrooms are set to give opportunity for students to engage in interactive and collaborative learning activity. We provide them with a projector, projector screen, and speakers. The exam room has 1.25 meters space between each table. This is the secure storage room where we keep the confidential exam documents. It is barred with solid metal and double locked. Keys are held only by the exam officers. And we have 24-hour CCTV surveillance. The library has been well designed to create cozy and conducive learning environment. This is the room where we display printed sources according to their respective areas. It also provides e-books and other digital materials to support the school's e-library. Pembelajaran di luar lingkup akademik sangatlah diperlukan untuk menunjang kemajuan dari para siswa. Sekolah ini memiliki kegiatan yang spesial, yaitu gunung, hutan, dan laut, di mana para siswa akan diajak untuk menikmati keindahan alam, melatih kemandirian mereka, dan melatih kekompakan dalam tugas kelompok. Retreat juga diadakan bagi para siswa dengan agama tertentu. Selain itu, sekolah juga mempunyai kegiatan field trip, di mana para siswa akan mengunjungi tempat-tempat tertentu seperti museum, pabrik, dan juga planetarium. Sekolah ini juga mempunyai program overseas trip, di mana para siswa kelas 6 akan mengunjungi sekolah di negara lain. Di sana akan belajar mengenai budaya dari negara tersebut dan berinteraksi dari program untuk sekolah tersebut. NSA School juga mempunyai program SSP, NSP, dan Enrichment Club, di mana anak akan diasah melalui bakat dan minat mereka dan keunggulan mereka dalam bidang pelajaran tertentu. Nation Star Academy memiliki guru-guru yang direkrut secara profesional dan sesuai dengan kualifikasinya. Guru-guru NSA, mereka bekerja secara profesional dan tulus dari hati. Mereka berusaha memberikan terbaik untuk murid-muridnya dengan cara memperhatikan kelebihan dan kekurangan setiap muridnya dan memperlakukan mereka dengan penuh perhatian layaknya anak-anak mereka sendiri. Our science labs are facilitated with required equipment to conduct a variety of experiments starting from elementary to high school level. The chemistry lab
is provided with one fume hood and safety shower, first aid kit, and fire extinguisher. These labs are prepared to give the understanding and skills about the latest technology, internet, and to give exposure to the futuristic technology. Hello everyone, my name is Caroline Angela, and now I'm very excited to share with you guys my story as one of the NSA alumni. So I would say that NSA is a good example of a multiculturalism school and one of the best schools in Surabaya. Why? Because I feel they really teach us to respect and appreciate diversity. And I feel the experience that I've got from NSA, such as live in, GAL, retreat, devotion, and many more, are very useful for myself personally and spiritually. And now I'm in a university, I can easily adapt and work with many people, with different kinds of people and organizations. Besides that, I also want to tell you that NSA is a very supportive school, not just in academics, but also in non-academics like sports or music. I've been participating in different kinds of events, competition, even in the international stage. And when we fail, the teachers keep motivate us to keep on trying and trying until we can reach what we want to pursue. I become know who I am and what I want to do in life. And maybe sometimes would say to me that, you've been so long at NSA, but honestly, I think I've had the best times of my life here. This spot is where the interactive and creative videos are produced. To appreciate different kinds of music, such as classic, contemporary, and traditional music. These are the rooms where students learn to play the instruments and enhance their skills. Dancers learn and rehearse in this studio, provided with wide mirror and good sound system. The art room creates a creative mindset and promotes imagination as well. We have a cultural gallery to cultivate understanding and excitement about culture. Providing prayer rooms is one of the school's ways to accommodate students to have freedom of worship. There are six rooms that represent six religions in Indonesia. Self-reflection and counselors are ready to help students to find a solution in reflection and counseling room. To maintain and improve the health of the students and school personnel via prompt health services and health education, the school offers services and health support during school hours. There are a wide range of facilities to support students' physical wellness, like wushu, gymnastics, indoor and outdoor sports fields, and a swimming pool. We encourage students to prepare and eat healthy food. Our canteen also provides a service to the school community. Provide a variety of nutritious and attractively presented food and drinks at a reasonable cost and reinforce classroom learning. Three different meeting rooms are for different purposes: multifunction hall, theater, and convention hall. We'll be right back.
Salam pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya adalah memanusiakan manusia. Dan sejatinya, melalui proses pendidikan akan melahirkan generasi unggulan di masa depan. Untuk itu kami hadir, Sekolah YPPI Unit Yonokerto yang mengampu jenjang pendidikan TK, SD, dan SMP. Kami berdiri di bawah naungan Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Indonesia yang telah ada sejak tahun 1947 yang sangat concern dan berkomitmen tinggi terhadap dunia pendidikan. YPPI dengan tagline-nya School for Life akan mengembangkan putra-putri Bapak Ibu menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudaya, berkarakter, berwawasan lingkungan, dan mampu menjawab tantangan global di era digital. Mari bergabung bersama kami, Sekolah YPPI Yonokerto yang akan memberikan pembelajaran bermakna bagi anak-anak kita. Dengan 5 value-nya, multicultural, nationalism, ecological awareness, character focus, dan entrepreneurship akan membentuk anak-anak generasi yang memiliki sifat mandiri, kreatif, bernalar kritis, memiliki jiwa leadership, dan semangat entrepreneurship yang tinggi. Semua itu akan kami rangkum dan kami implementasikan dalam program-program kegiatan sekolah sehingga membentuk pribadi yang sadar bakat dan bermanfaat bagi masa depannya, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk masyarakat, untuk bangsa, dan negara. Jadi, jangan ragu, mari bergabung bersama kami, Sekolah YPPI Yonokerto. Terima kasih, salam pendidikan.
Salam sejahtera. SMA YPPI 2 siap mengantarkan peserta didik untuk menghadapi tantangan di masa depan dan mampu bersaing dengan tuntutan perkembangan zaman, terutama di era industri 4.0. Untuk menjawab tantangan tersebut, SMA YPPI 2 telah mempersiapkan tenaga-tenaga pendidik yang mampu mengajarkan materi dengan pendekatan penerapan dan penguasaan teknologi informasi dalam proses belajar-mengajar. Membangun budaya literasi di kalangan pendidik maupun peserta didik. Hal ini tidak terlepas dari komitmen kami untuk memberikan pembelajaran berkualitas, berbasis ICT, dan pelayanan terbaik bagi peserta didik. SMA YPPI 2 dengan School for Life tidak hanya fokus pada kegiatan akademik saja, tetapi juga kegiatan non-akademik dengan mengasah minat dan bakat anak melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Selain itu, SMA YPPI 2 menjalin kerjasama dengan praktisi-praktisi yang kompeten di bidangnya, dunia usaha maupun perguruan tinggi, untuk terus memberikan pembekalan-pembekalan berupa pelatihan-pelatihan dan keterampilan yang nantinya sangat dibutuhkan oleh peserta didik di masa depan. Mari bergabung dengan SMA YPPI 2. Bersama SMA YPPI 2, kita wujudkan cita-cita luhur anak bangsa.
SMK YBBI sebagai salah satu sekolah kejuruan di Surabaya mempunyai program keahlian perbankan dan keuangan mikro dan teknik komputer dan jaringan. SMK YBBI mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten di bidangnya serta mempersiapkan bagi mereka yang ingin melanjutkan ke berjenjang yang lebih tinggi. Banyak lulusan kami yang sudah berkarir di dunia perbankan serta menjadi teknisi komputer dan jaringan pada berbagai macam instansi. SMK YBBI didukung oleh dunia industri dan dunia usaha yang ada di Surabaya dan sekitarnya. SMK YBBI alumninya juga banyak diterima dan kuliah di berbagai perguruan tinggi favorit dengan prestasi yang cukup membanggakan. SMK hebat, SMK bisa, santun, mandiri, dan kreatif.
Dengan moto School for Life, pembelajaran di YPPI Sutrejo tidak hanya mengajarkan di bidang akademis, tetapi juga tentang kecakapan hidup. Dimulai dari pendidikan paling dasar, yaitu kelompok bermain dan taman kanak-kanak. Anak-anak usia dini diajarkan untuk dapat menjadi pribadi yang mandiri melalui metode Montessori, serta distimulasi kecerdasannya dengan STEAM. Guru-guru menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan, agar terpatri di hati anak-anak bahwa belajar itu adalah kegiatan yang mereka sukai. Pada tahap sekolah dasar, kami menitikberatkan pada pembentukan karakter, intelektual, serta keterampilan. Tiga hal tersebut adalah konsep konkret yang ditanamkan pada pengalaman belajar yang menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk tahap SMP, yang mana siswa menginjak tahap berpikir abstrak, kami menantang siswa untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi sebagai penerapan pembelajaran yang diterima, di samping mewujudkan karakter yang baik melalui berbagai kegiatan kemanusiaan dan sosial di dalam lingkungannya. Thank you.
Salam semangat, selamat berjumpa kembali dalam Friday with the Masters. Senang sekali saya Connie dapat menjumpai Anda semua dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati. Senang sekali kita bisa bertemu dalam acara yang demikian produktif bagi hidup kita, di mana Friday with the Masters, persembahan dari YPPI, Sekolah YPPI, dan juga NSA menghadirkan topik-topik yang sangat berguna buat kita, karena memiliki nilai-nilai prinsip-prinsip yang tidak terbatas, yang dibutuhkan dalam banyak segi. Jadi bagi Anda pebisnis, orang tua, guru, dan juga khususnya para pemimpin pada malam hari ini. Dan senang sekali karena Friday with the Masters pada hari ini juga didukung oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Terima kasih sekali kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya, dan pada malam hari ini telah hadir bersama dengan kita semua Kabid GTK, Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan, Ibu Mami Suparmi. Terima kasih Bu Mami boleh hadir bersama dengan kami. Dan kami persilahkan Bu Mami untuk menyampaikan sepatah dua patah kata kepada seluruh hadirin pada malam hari ini. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Mohon izin, ini kamera saya nggak jelas ya. Iya, ya nggak jelas ya kamera saya ya. Sebentar. Oke. Apakah share saya sudah bisa dilihat? Sudah Bu, silakan. Sudah, oke. Terima kasih. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, terima kasih. Ini acara yang biasa. Mohon maaf ya karena beberapa kesibukan kegiatan yang harus dilaksanakan hari ini. Jadi baru bisa membaca beberapa pesan gitu ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu dari tim NSA dan tim dari tim leadership ya, dari krisis leadership. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin dalam kesempatan ini saya izin untuk memberikan motivasi untuk para pemimpin kita, para kepala sekolah. Mungkin di sini ada para kepala sekolah dan calon-calon kepala sekolah mungkin ya. Nah, di sini saya melihat temanya tentang leadership. Nah, karena itu saya ingin menitipkan pesan saja ya, dalam menyampaikan ini bukan sebuah materi, tapi ini hanya menyampaikan pesan. Ya. Pesan kami sebagai instansi pembina, ya, pembina dari para pemimpin sekolah, yaitu kepala sekolah, bagaimana di dalam menghadapi era disrupsi yang didorong oleh adanya masa pandemi ini. Nah, Bapak Ibu, saya mengingatkan sedikit tentang bagaimana kompetensi kepala sekolah, yaitu untuk kepala sekolah di Indonesia, ya, ini saya rangkum harus memiliki 5 kompetensi, yaitu kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Jadi supervisinya ini adalah supervisi bagi guru dan tenaga kependidikan. Kalau dulu supervisinya ini hanya supervisi bagi guru, tapi sekarang Bapak Ibu, karena meskipun Bapak Ibu dalam posisi SPK, Bapak Ibu juga masih tetap dalam koridor sekolah di Indonesia. Nah, karena itu masih tetap berlaku tata aturan sesuai dengan undang-undangan yang mengatur tentang bagaimana kompetensi kepala sekolah. Nah, saya baca dari berbagai jurnal di luar negeri pun kompetensi ini juga sama ya, seperti misalnya yang di untuk ya pada Illinois University yang saya baca itu sama, mendekati sama ya dengan apa yang digariskan di dalam kebijakan peraturan menteri di Indonesia ya. Nah, tugas pokok kepala sekolah ya, Bapak Ibu sebagai kepala sekolah di Indonesia memiliki 3 tugas pokok utama, yaitu sebagai manajer ya, melaksanakan tugas-tugas manajerial, sebagai pengembang kewirausahaan, dan supervisi guru dan tenaga kependidikan dengan tujuan yaitu mengembangkan sekolah dan meningkatkan mutu sekolah.
Nah, jadi disinilah peran Bapak Ibu sebagai seorang pemimpin. Kalau di Indonesia, minimal harus berdasarkan 8 standar nasional pendidikan. Nah, karena itu kaitannya Bapak Ibu dengan akreditasi sekolah Bapak Ibu. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa kunci penting ya di dalam peningkatan mutu pendidikan di era disrupsi ini, bahwa Bapak Ibu sebagai seorang pemimpin atau calon-calon pemimpin, calon-calon kepala sekolah ya, harus bisa melaksanakan 4 fungsi manajemen minimal itu, yaitu Bapak Ibu sebagai seorang leader atau melaksanakan fungsi leading, kemudian organizing ya, kemudian planning dan controlling. Nah, kalau saya urut berarti adalah planning, leading, organizing, dan controlling. Nah, terutama organizing dan controlling Bapak-Ibu. Di era sekarang, di mana Bapak-Ibu lebih banyak mengendalikan orang dari jarak jauh. Nah, karena itu fungsi, minimal 4 fungsi manajemen itu harus betul-betul dimiliki oleh seorang pemimpin di era disrupsi ini. Nah, karena itu ya sampai saya sampaikan sedikit ya, saya cuplikan sedikit ya dari jurnalnya yang ditulis oleh Azurin 2020, bahwa pandemi COVID-19 ini menginterupsi dan mendisrupsi semua aspek kehidupan manusia ya, termasuk sekolahan secara global. Artinya di sini adalah pendidikan secara global, di mana pandemi ini yang menciptakan kekacauan yang nyata dan mengguncang struktur pendidikan. Namun kalau Bapak Ibu merasakan sebagai seorang pemimpin, sebenarnya dengan adanya disrupsi teknologi dan COVID ini justru akan mendorong terjadinya kemapanan. Ya, Bapak Ibu rasakan betul itu. Nah, bagaimana kepala sekolah di era disrupsi ini? Nah, maka Bapak Ibu sebagai kepala sekolah berada pada posisi yang sangat tidak menyenangkan. Ya, begini salah, begitu salah. Ya, nah, juga bergantung pada kebijakan dan protokol yang terus berubah. Hari ini ya, jadi mengelola sekolah dengan staf yang terbatas. Kenapa kok terbatas? Karena Bapak Ibu harus mematuhi aturan social distancing dan WFH, sehingga harus bekerja keras ya dan ekstra. Nah, disinilah perlu seorang pemimpin yang betul-betul harus punya strategi baru. Nah, banyak sekolah besar ya menjadi berubah total. Ya, sekolah besar tidak lagi menjadi sekolah besar. Nah, karena itu ekstra hati-hati Bapak Ibu, kenapa pada malam hari ini saya ingatkan ya, jangan sampai Bapak Ibu terlena dengan kemapanan yang kemarin begini saja sudah oke ya. Nah, ke depan Bapak Ibu, posisi sekolah-sekolah Bapak Ibu ini ya berada dalam tantangan yang luar biasa. Nah, karena itu badainya itu luar biasa dan responnya itu yang ya tidak menentu begitu ya, maka saya katakan perfect storm with the impact response. Nah, di masa krisis pemimpin ini harus bertindak bukan hanya sigap dengan berpandangan ke depan, akan tetapi justru ya juga mempertimbangkan segala pilihan, konsekuensi dan efek samping dari tindakan yang diambilnya. Artinya misalnya hari ini Bapak Ibu tidak memiliki LMS, learning management yang mantap, maka Bapak Ibu akan tergerus dengan sendirinya. Nah, karena itu saya dorong Bapak Ibu, saya ingatkan Bapak Ibu jangan terlena, ya, karena semua berlomba-lomba ya, untuk menghadapi krisis ini dengan segala inovasi-inovasinya. Ya, sekali lagi jangan terlena dengan yang kemarin begini saja nggak apa-apa. Nah, begini saja sudah dapat siswa dan seterusnya. Ya, ingat itu ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, bagaimana karakteristik yang diharapkan dari kepala sekolah di era disrupsi ini? Ya, era disrupsi ini saya katakan era disrupsi dan terutama adalah disrupsi teknologi. Bapak Ibu harus menjadi seorang pemimpin digital. Ya, pemimpin teknologi. Bapak Ibu harus mengendalikan ya staf Bapak Ibu, siswa Bapak Ibu, ya pembelajaran Bapak Ibu ya melalui jarak jauh, melalui teknologi.
Nah, karena itu saya katakan bahwa praktek kepemimpinan sekolah mengalami perubahan yang mungkin tidak balik lagi. Saya telah membaca berbagai jurnal, saya setiap malam itu minimal saya harus membaca 3 jurnal dari berbagai belahan dunia. Nah, maka tidak ada satupun yang mengatakan dari jurnal itu bahwa kita akan kembali normal seperti yang dulu. Maka Bapak Presiden pertama kali mengatakan kita akan menghadapi masuk ke dalam suatu dunia yang disebut new normal. Nah, ya. Jadi kita tidak bisa balik seperti dulu 100% tidak bisa. Kalau toh nanti pada bulan Juli itu Pak Presiden sudah mengatakan bahwa kita akan masuk tatap muka, tapi tatap mukanya pun juga tidak senormal seperti dulu. Ya, tapi tatap muka dengan segala persyaratan tetap blended learning plus itu yang kita terapkan, ya itu. Karena itu saya membaca dari berbagai jurnal di luar negeri, maka metode pembelajaran yang paling disarankan, yang paling direkomendasi untuk pembelajaran saat ini akan datang itu adalah pembelajaran blended learning. Nah, Surabaya saya menemukan metode ini blended learning tapi plus ala Surabaya, di mana blended learning-nya khas Surabaya yang tidak pernah saya baca di jurnal-jurnal di luar negeri. Ya, kalau blended learning-nya yang biasa Bapak Ibu baca mungkin ya itu ya sebagian materi penugasan melalui tatap muka kemudian disambung dengan penugasan secara daring seperti itu. Tapi Surabaya sudah punya program ya bahwa nanti begitu kita tatap muka maka yang terjadi adalah semua wajib berlaku program blended learning plus. Ya, plus. Plusnya itu apa? Yaitu di satu waktu yang sama maka kita melayani 2 siswa yang berada di 2 dunia. Satu di dunia nyata, tatap muka, dan satu di dunia maya. Berada dalam satu waktu yang sama. Kita layani bersama. Itu blended learning plus ala Surabaya, khas Surabaya. Ya, seperti itu. Ya, itu yang saya rancang untuk kota Surabaya. Kemudian yang kedua, bahwa program penyiapan kepala sekolah bukan hanya perlu disesuaikan terhadap situasi terkini, namun juga perlu ditambah program baru yang sesuai dengan perkembangan terkini. Nah, karena itu bagus sekali kalau kemudian ini menggandeng ya, dari manajemen krisis leadership ya. Nah, untuk bisa membangkitkan, memotivasi bagaimana memanage ya kepemimpinan di era krisis seperti ini. Nah, kemudian bahwa prioritas utama dan perhatian lebih difokuskan pada keselamatan diri dan kehati-hatian. Jangan pernah gegabah. Ah, aku sudah divaksin, aku sudah bebas tak pakai masker, jangan. Ya, justru dari 3M sekarang wajib 5M. Apa yang M yang kedua, yang apa dua terakhir, yaitu selain menjaga jarak, maka Bapak Ibu untuk tidak untuk seneng-senengnya keluar rumah, ya, dan tidak seneng-seneng untuk menggerombol. Nah, karena diapa-apakan, ya, jarak-jarak yang berdekatan, ya, itu betul-betul sangat tidak disarankan. Karena itu sekarang sudah tidak 3M lagi, tapi 5M, yaitu wajib 5M. Nah, kemudian, kepala sekolah harus mampu menyeimbangkan antara teknologi dan pedagogi di sekolahnya. Bapak-Ibu ingat, sebagus-bagusnya sekolah Bapak-Ibu menguasai teknologi tanpa didasari pedagogi, maka juga akan pasti macet di tengah jalan. Ya, tapi juga ya, pedagogi yang tanpa didukung oleh teknologi, Bapak Ibu juga tidak bisa bersaing. Ya, karena kita mau tidak mau, ya, maka kita harus bersanding dengan teknologi. Nah, maka teknologi ini berperan penting, tapi dimensi manusia dalam pembelajaran tidak bisa dilupakan. Ya, maka teknologi itu tidak membuat guru itu besar, tapi teknologi di tangan guru yang luar biasa akan mampu perubahan yang luar biasa. Ya, seperti itu. Maka kepala sekolah yang hari ini ya di era disrupsi ini harus menguasai manajemen krisis dan perubahan. Kunci itu. Karena itu bersyukur sekali Anda sebagai warga NSE kemudian malam ini kita belajar tentang bagaimana manajemen krisis dalam kepemimpinan ini ya. Kemudian kepala sekolah harus mampu menjalin hubungan baik dengan orang tua dan masyarakat untuk menolong anggota keluarga yang rentan, termarginalkan atau terisolasi. Tentu Bapak Ibu, saya yakin di tempat Bapak Ibu, dari survei kami 3 kali survei, di sekolah sebagus apapun, itu ada 3 kategori siswa.
Ya, itu hasil survei kami. Nah, kemudian model kepemimpinan yang efektif hari ini, Bapak Ibu, adalah kepemimpinan terdistribusi karena kebutuhan yang saling mendukung dan saling bekerja sama. Bapak Ibu tidak bisa mengandalkan, aku ini sekolah yang terbagus loh sekarang. Nah, jangan terlena. Ya. Jadi Bapak Ibu akan cepat sekali bersaing dengan sekolah lain, dengan lembaga-lembaga lain. Nah, karena itu saya katakan bahwa di dalam ini saya cuplik dari bukunya Harris & Jones ini tahun 2020, di mana bagaimana kepemimpinan sekolah di era di ini. Bapak Ibu tidak bisa tenang begitu saja. Bapak Ibu harus selalu bergerak. Ya, jadi Bapak Ibu selalu berpikir. Nah, karena itu saya katakan Bapak Ibu bahwa sebenarnya seluruh kegagalan adalah kegagalan di dalam beradaptasi. Ya, dan seluruh kesuksesan itu sebenarnya adalah sukses di dalam beradaptasi. Nah, Bapak Ibu harus mampu beradaptasi dengan teknologi, ya, beradaptasi dengan perubahan ini. Nah, karena itu kalau dalam saya cuplik di mana teori evolusi Darwin ya dalam natural of selection ya seleksi alam, maka alam mengadakan seleksi terhadap individu yang ada di dalamnya. Hanya individu-individu yang mampu beradaptasi yang akan hidup terus dan berkembang. Nah, maka Bapak Ibu, jika lembaga Bapak Ibu ingin hidup terus, bertahan terus, harus mampu untuk beradaptasi. Dan jadilah pemimpin-pemimpin yang mampu beradaptasi dengan kondisi yang terkini. Saya kira itu Bapak-Ibu ya pesan dari saya selaku bank dan sekaligus penanggung jawab dari MSDM ya di dalam Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang menaungi seluruh sekolah dan para pemimpin sekolah di Kota Surabaya. Terima kasih. Lebihnya saya menyampaikan, mohon maaf, mudah-mudahan sedikit ini berkenan untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih, selamat malam, ya, selamat belajar bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa sekali Bu Mami, terima kasih. Individu yang akan bertahan adalah mereka yang sanggup beradaptasi, luar biasa sekali. Ya, dan malam hari ini memang topik yang sangat jarang diangkat, sangat jarang dikupas, bagaimana seorang pemimpin memimpin di masa-masa krisis. Jadi kalau hari ini seluruh dunia sedang berada dalam krisis, bagi leader tertentu justru ini adalah kesempatan untuk menaikkan mereka, membawa mereka pada posisi-posisi yang meningkat. Tetapi bagi beberapa leaders justru ini akan mengguncang, bahkan sebagian dari mereka pun jatuh. Malam hari ini bersama dengan Sang Master, kita akan belajar bagaimana kita tidak saja ditempa, tidak saja bertahan, tapi justru kita akan tampil sebagai pemenang. Itu bukan yang kita harapkan, Bapak Ibu. Dan tidak saja bagi Bapak Ibu kepala sekolah, siapapun Anda, apapun jenis organisasi yang Anda pimpin, baik dari bisnis, baik dari sekolah, mungkin organisasi yang lain, ya Bapak Ibu semuanya. Jadi saya rasa sesi malam hari ini semua pemimpin pasti butuh. Anda yang sedang dalam masa kaderisasi untuk menjadi pemimpin, Anda juga butuh sesi ini. Dan sebelum kita lanjut, sekalipun sudah banyak yang mengenal Sang Master kita, Pak James Gwe, tetap saya akan bacakan ya CV dari beliau, James Gwe, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker. Beliau adalah pembicara dan trainer di bidang sales, motivasi, leadership, management, customer service, team building, dan juga public speaking. Beliau telah memberikan inspirasi di New Delhi, Mumbai, Afrika Selatan, Korea Selatan, Thailand, Malaysia, Ukraine, Moskow, dan kota-kota lain besar di dunia. Lebih dari 3.000 perusahaan, baik nasional, multinasional, dan lebih dari 1 juta orang telah mendapatkan motivasi dan inspirasi dari beliau. Melatih lebih dari 150.000 remaja selama 16 tahun terakhir dalam program James Gwe's Dream Achievers. Dan lebih dari 27 tahun pengalaman beliau sebagai pembicara seminar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Buku-buku dan CD audio bestseller beliau telah menginspirasi jutaan pembaca dan pendengarnya. Beliau juga adalah narasumber di Radio Smart FM 95,9 FM setiap Selasa pukul 7. Dan juga ada channel YouTube saat ini. Dan tentunya angka-angka ini meningkat
karena dengan webinar dari beliau. Dan tidak berlama-lama lagi, your time, Mr. James. Wow, thank you very much, Bu Connie. Thank you very much. Yeah, fantastic. Sorry to make you read such a long CV. Yeah, Ibu Mamik, selamat malam, Ibu. Senang sekali. Jadi kata sambutan dari Ibu bagus banget, Bu. Sangat inspirational. Yeah, very, very nice. Thank you so much. Dan saya lihat Ibu Yohana juga ada. Selamat malam, Ibu Yohana. Senang sekali. Okay, Bapak-bapak sekalian. Yuk, langsung kita mulai saja. Waktunya mepet sekali. Biasanya saya bawa konten ini dalam sehari, ya. Tapi Ibu Connie bilang orang-orang yang hadir di sini pinter-pinter, nggak perlu satu hari. Ya, 1 jam 30 menit udah lebih dari cukup. Ya sudah. Okay, so akan saya tampilkan banyak banget slide-slide-nya. Dan silakan Anda foto, Anda rekam seperlunya Anda. Okay, catat sebanyak-banyak mungkin. Karena yang hadir ini orang-orang dari beraneka ragam background, ya, dari bisnis juga ada, dari pendidikan juga ada, dari organisasi juga ada, maka saya tampilkan leadership leading in crisis secara umum, ya. Saya akan ambil contoh-contoh dari umum, ya, dan juga saya akan tampilkan video. Ada video-video singkat yang saya tampilkan sebagai pelajarannya, ya. Oke, so langsung kita mulai saja. Time is so short, let's move forward. Oke, okay? Right. Yes, ini part 1 ini, crisis leadership, ya, part 1. Okey, kelihatannya kayak drakor akan sampai part 37, ya. Okey. Okey, next. Ya, untuk bapak-bapak sekalian yang baru pertama kali lihat saya dan masih belum follow Instagram saya, ayo silakan habis acara ini, silakan follow Instagram saya. Ada 2, 1 @JamesGui, 1 lagi James Gui Success Center, ya. Dan saya kalau bisa, saya encourage, ya, bapak-bapak sekalian untuk ikut yang James Gui Success Center, karena semua sesi-sesi saya, semua training-training saya lewat Zoom yang akan datang, itu selalu ditampilkan di James Gui Success Center, okay? So, please, if you don't follow me, never mind. Follow James Gui Success Center, yeah? But if you want to see how I sing, then follow James Gui, yeah? Okay, untuk Anda yang mau dapatkan tips-tips yang gratis, silakan tips-tips seperti ini. Lakukan ini, kamu pasti capai target, dan sebagainya. Tips-tips gratis itu dalam bentuk video penjelasan dari saya. Silakan Anda follow, subscribe ke YouTube channel saya, James Gui Official. Ya, di James Gui Official ini, setiap Sabtu pagi saya post satu tips yang baru. Ya, jadi besok hari Sabtu, jam 10.30 saya akan post video yang baru. Ya, silakan. Habis acara ini, Anda pergi ke YouTube, subscribe. Ya, pencet di sini aja. Tung, subscribe di sini. Besok pagi begitu postingnya sudah ada, langsung Anda dinotifikasi. Okay? Right, langsung kita mulai. Part 1. Crisis. Okay. Tugas pertama, bukan tugas lah ya, satu kegiatan pertama adalah bapak-bapak ibu sekalian, semua di kertas Anda, silakan di kertas Anda ketik, ya, tulis nama dari 5 pemimpin, ya, silakan tulis di kertas Anda nama dari 5 pemimpin yang Anda secara pribadi mengagumi. Ya, pemimpin ini bisa pemimpin bisnis, pemimpin negara, pemimpin wilayah, ya, bisa politik, bisa religious, bisa entertainment, silakan. Pokoknya pemimpin satu, kedua, dia bisa orang Indonesia, bisa orang luar negeri. Boleh juga, ya. Bisa orang yang masih hidup atau orang yang sudah meninggal dunia, bisa juga. Atau bisa orang yang Anda kenal secara pribadi atau mungkin sosok yang pernah kita tahu. Ya, oke, okay? Silakan tulis nama dari 5, jangan 1 atau 2, 5 pemimpin yang Anda secara pribadi kagumi. Oke, okay? Silakan tulis di kertas, ya, 5 pemimpin yang Anda kagumi. Jangan 1, jangan 2, tapi 5. Oke, okay? 5 pemimpin suka-suka Anda, ya. Yes, ya, yeah. Mungkin Ibu Connie salah satu adalah John C. Maxwell, ya. Yeah? Oke. Okay. Okay, yes. Ya, name 5 leaders you admire. Okay, 5 leaders you admire. Ya, bisa politisi, bisa religious leader, bisa business leader, bisa di dunia entertainment, bisa juga. Ya, bisa orang Indonesia, bisa luar negeri, bisa masih hidup, ya, bisa meninggal dunia, sudah terserah. Okay, sudah ya. Alright, good. Next,
dari 5 orang yang Anda kagumi ini, silakan lihat nama mereka dan kasih lihat, tanya kepada diri sendiri dan jawab pertanyaan ini. Apakah dari sisi mana Anda mengagumi dia? 3 sisi ya. 1, apakah Anda mengagumi dia dari sisi pengetahuan dia, knowledge-nya yang amazing, atau Anda mengagumi dia dari sisi keterampilannya yang bagus? Oke, okay? Atau Anda mengagumi dia dari karakternya yang bagus. Oke, okay? Dari 3 sisi ini, silakan untuk masing-masing pemimpin yang 5 itu, 1, ini saya kagumi dia dari apa? Ini dari apa? Hanya pilih dari 3, knowledge, skills, character. Oke, okay? Knowledge, skills, character. Oke, okay? Untuk masing-masing ya, masing-masing orang Anda pilih mereka berdasarkan knowledge, skills, atau character. Oke? Okay? Sudah? Simple ya? Simple ya? Oke. Okay. Yes, bisa Soekarno, bisa Jokowi, bisa Ibu Risma, bisa apa? Bisa Steve Jobs, bisa Nelson Mandela, ya, bisa Bunda Teresa dan sebagainya sebagainya. Betul ya? Bisa Lee Kuan Yew, bisa Barack Obama, bisa juga Donald Trump. Ya, selera orang kan beda-beda. Oke ya? So, right. Bapak-bapak sekalian, apapun pilihan Anda, silakan Anda ketik di chat sekarang. Silakan ketik di chat sekarang. Dari 5 itu, sifat yang paling banyak yang Anda kagumi apa? Apakah C, karakter, K, knowledge, atau S, skills? Ya, mayoritasnya Anda kagumi mereka dari sisi apa? Silakan ketik di chat. Silakan ketik di chat supaya saya bisa lihat mayoritas Anda kagumi mereka dari sisi apa? Karakter, karakter mu C atau K juga boleh, silakan ya. Karakter atau knowledge atau skill, silakan ya. Karakter, 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 karakter. Lebih banyak karakternya ya, lebih banyak karakternya ya. Aha, lebih banyak karakternya ya, lebih banyak karakternya, lebih banyak karakternya. Very good. Okay. Rakyat sudah bersuara. Okay, right. See. Very simple. Konklusi, konklusi. Mutlak jawabannya, menang telak. Oke, okay? Menang telak. Wow. Leaders are admired for the strength of character. Oke? Okay? Jadi maksudnya, bawahan kita tidak terlalu mementingkan technical knowledge kita. Bawahan kita tidak terlalu mementingkan skill kita. Tetapi yang buat mereka mau respect sama kita adalah karakter. Yang buat mereka mau respect sama kita adalah karakter, bapak-bapak, ibu sekalian. Oke, okay? Karakter. Apalagi dalam kondisi yang sulit sekarang, yang mereka perlukan adalah leader yang karakternya strong. Oke, okay? Right? So, this is very nice. Oke, okay? Jadi sedangkan ya, sedangkan setiap hari kita jalankan tugas kita seolah-olah lebih yang dibutuhkan adalah pengetahuan kita dan keterampilan kita, betul? Tetapi yang mendorong keterampilan kita, yang mendorong pelaksanaan kita, yang mendorong apa yang kita lakukan, yang mendorong bagaimana kita menginstruksikan kepada rekan-rekan kita harus didasari oleh karakter yang kuat, kan? Okay, very interesting, ya. So, ini konklusi pertama ya, adalah leaders are admired for the strength of character. Oke? Okay? Jadi yang saya garis bawakan bukan karakternya, tapi strength-nya, ya. Betapa kuatkah, berapa kuatkah, sekuat apakah karakter kita, dan kekuatan dari karakter orang dilihat dari sisi kalau dalam kondisi sulit. Kalau dalam kondisi susah, kalau sudah kepepet, kalau sudah ke pojok, kalau sudah tertekan, karakternya muncul. Karakter aslinya muncul. Oke. Okay? Kalau keadaannya manis-manis, indah-indah, ringan-ringan, karakter aslinya enggak keluar. Oke. Okay? Tapi kalau udah kepepet, udah stres, udah kurang tidur, ya, udah enggak ada jalan keluar, udah pusing, udah sakit kepala, udah stresnya keluar, karakternya keluar. Oke. Okay? Nah, di sanalah kekuatan dari karakter itu kelihatan. Oke, okay? Right? Waktunya mepet banget, but I will try my best, ya. Yeah? So, next question. Kapan seorang pemimpin sungguh-sungguh dibutuhkan? Kapan
seorang pemimpin sungguh-sungguh dibutuhkan. Saya kasih analogi ini. Kapan seorang pilot dibutuhkan? Seorang pilot hanya dibutuhkan kalau cuacanya buruk, betul nggak? Oke, kalau cuacanya buruk. Bapak-bapak ibu sekalian, dengan teknologi sekarang, praktis bisa bilang, pesawat itu autopilot bisa loh. Dari lepas landas, terbang sampai mendarat, itu autopilot bisa. Maka kalau kita naik pesawat perjalanannya jauh, ya, itu pilot bisa keluar dari kokpit ngobrol-ngobrol sama penumpang, betul? Ya kan, dia bisa keluar dari kokpit, ya, ngobrol-ngobrol sama penumpang dan sebagainya. Kenapa? Praktis bisa autopilot. Jadi kalau dalam cuaca yang mulus, sesungguhnya pilot itu nggak dibutuhkan. Tapi begitu cuaca buruk, itu pilot buru-buru masuk ke kokpit. Betul kan ya? Cuaca buruk, pilot buru-buru masuk ke kokpit. Oke? Dan dia harus mengendalikan pesawat. Betul ya? Oke ya? You see that? Atau sebaliknya. Cuaca mulus, dia di kokpit. Cuaca potang-panting, gonjang-ganjing. Malah dia umpet di toilet. Kalau gitu, pilotnya gaji buta, betul nggak? Okay. Jadi pilot justru dibutuhkan dalam kondisi cuaca buruk. Di cuaca buruklah kemampuannya dibutuhkan. Judgment untuk buat keputusan on the spot itu dibutuhkan. Apalagi kalau satu mesin lagi terbakar, pesawat itu sudah habis lepas kendali, pilot itu sangat dibutuhkan. Autopilot sudah nggak bisa. Okay. Maka kalau bertanya kembali, kapan seorang pemimpin dibutuhkan? Justru seorang pemimpin dibutuhkan di cuaca yang buruk. Dalam cuaca ekonomi, cuaca kondisi yang buruk. Oke? Dan sekarang termasuk yang buruk. Betul ya? Nah, jadi jangan jadi seorang pemimpin kalau kondisinya lancar-lancar. Oh, dia muncul berpidato, bertantang, bertenteng. Ya, begitu sulit, begitu kendala sulit, oh dia stres duluan ya. Dia stres duluan, dia jerit-jerit duluan, dia marah-marah duluan. Oke, jangan ya. Dalam kondisi kayak gini, justru memerlukan seorang pemimpin untuk ambil kembali kendalinya. Oke, take over the plane. Take control of the plane. Oke, in bad weather. And now, my friends, is bad weather. Oke, the pilot is needed in bad weather. The leader is also needed in bad weather. So, leadership is most needed in a crisis. Kenapa leadership is most needed in a crisis? Karena in a crisis, skenarionya tidak umum. In a crisis, skenarionya nggak standar. Jadi in a crisis, SOP itu kadang-kadang sudah tidak berlaku. Betul kan? Ya. Nah, krisis kayak sekarang. Ya. Learning from home. Ngajar pakai Zoom. Ya, waktu bulan Maret tahun lalu pakai Zoom, kita semua bingung, betul kan ya, gimana pakai Zoom lah, teknologinya gimana lah, setupnya gimana, belum lancar dan sebagainya, betul kan ya. Ah, dalam pontang-panting itulah perlu seorang leader, betul? Oke ya, so leader karena di luar skenario dan karena di luar skenario, satu, orang tidak punya ide, dua, orang panik, ketiga, kalaupun ada ide simpang siur, maka perlu seorang pemimpin dalam kondisi krisis karena orang lain lagi bingung. Oke, okay? In a crisis, the leader must take control. Oke, okay? Sudah enggak, ini bukan waktunya untuk lepas, moga-moga enggak bisa. Tarik semua balik, take control. Oke, okay? Take control. Ya. Yeah? Nanti kalau sempat saya cerita apa yang terjadi di tim saya lah. Oke. Okay? Nah, ada satu cuplikan The Darkest Hour. Oke, okay? Yang sudah nonton silakan ketik di chat. Sudah. Kalau sudah nonton The Darkest Hour, silakan ketik di chat. Oke, okay? Katakan sudah. Ya, ya. Kalau belum nonton rugi. Sudah. Kalau nonton sudah, ketik sudah. Ya, kelihatannya banyak yang belum. Oke. Okay. Orang ini Winston Churchill. Ya, Winston Churchill Anda pun tahulah. Ya, perdana menteri Inggris di Perang Dunia II. Oke, okay? Dialah penyelamat. Oke, okay. kalau bukan satu orang ini, bisa jadi separuh dunia sudah Nazi,
separuh dunia sudah dibawa Adolf Hitler. Oke? Karena secara sejarah ya, sejarah Perang Dunia II, Eropa sudah jatuh ke Hitler, Jerman ya. Eropa Timur dan sebagainya banyak sudah jatuh ke Adolf Hitler. Italia sudah jatuh dan sebagainya, oke? Terakhir tinggal Inggris. Inggris pun tinggal semata wayang. Oke, udah goyang, udah anytime akan tumbang. Oke, right? Now, semua orang bilang menyerah dan nego sama Hitler. Oke, mumpung kita belum ya jatuh, yuk masih ada kesempatan nego sama Hitler. Winston Churchill ngamuk sama menteri-menterinya. Winston Churchill sebagai perdana menteri marah. Oke. Dia bilang enggak bisa kita nego sama Hitler. Kenapa? Dan dia mati-matian mau kalahkan Hitler. Dia mati-matian mau kalahkan Hitler. Oke. Kenapa? Karena kita harus ingat perdana menteri Winston Churchill bukan hanya perdana menteri untuk Inggris. Waktu itu Inggris itu menjajah banyak sekali negara, betul ya, termasuk Singapura, Malaysia, Australia, New Zealand, Kanada, ya, India, sebagian dari Argentina, bagian dari negara-negara Afrika dan sebagainya. Jadi kalau England tumbang, semua negara-negara di bawah Inggris, kerajaan Inggris itu jatuh ke Hitler. Jadi bisa kebayang gak? Inggris tumbang, Singapura jatuh ke Hitler. Inggris tumbang, Malaysia jatuh ke Hitler. Inggris tumbang, seluruh India di bawah Nazi. Betul kan? Bisa kebayang gak konsekuennya? Maka dari itu, dia ambil alih dan dia bilang, tidak boleh. Oke? Dan dia marah. Dan satu kalimat itu keren banget. Oke? Waktu teman-teman menteri-menterinya bilang, ayo kita nego sama Hitler, dia banting meja. Momennya historis banget, nanti saya kasih lihat filmnya. Oke ya. Dia banting meja dan dia bilang, kapan ya kalian akan sadar? Mari Bu, ya sampai kita jumpa lagi Ibu Mamik, terima kasih Bu. Ya. Dan dia bilang, kapan ya kalian akan sadar? Kita tidak mungkin bisa nego dengan seekor macan kalau kepala kita udah di dalam gerahamnya. Kalau kepala kita udah dalam mulutnya, lu mau nego apa? Betul ya, dia kurang berkenan aja, dia tutup mulut, dia udah habis. Justru dalam keadaan kayak gini, satu-satunya cara keluar dari genggaman macan itu adalah berontak. Lawan. Oke, ya. Wow, oke. Itu bagian dari itu ya. Anda nonton sendiri deh. Anda nonton sendiri ya videonya ya. Oke. Moga-moga audionya jelas. Oke, saya sudah push ke volumenya paling kencang. Oke, ya. Kenapa dah kesawal? Karena di momen-momen itu kondisi paling suram. Ya. Inggris udah babak belur, Eropa udah jatuh semua, ya, sebagian dari Asia pun udah jatuh ke Jepang. Oke? Okay? Jadi ini terakhir, the last bastion ini. Oke okay, ya? So, ini videonya. Now is the time to negotiate. When will the lesson be learned? Oh, sorry. Oke. Okay. Tuh, rekannya bilang, now is the time to negotiate, ya. Dia marah. Dia banting meja. Oke. Okay. Ulang, ya. Tunggu satu menit. Tunggu semua sebentar aja. Saya salah pencet. Ya. Yeah. Now is the time to negotiate. When will the lesson be learned? You cannot reason with a tiger when your head is in its mouth. I take full responsibility. Really? Really? Yes, sir. It is the reason I sit in this chair. Keren gak? Okay. When will the lesson be learned? You cannot negotiate with a tiger when your head is in his mouth. Okay. Kalimat kedua yang tadi saya tidak ceritakan. Sengaja saya gak bercerita. Dia bilang, I take full responsibility. Dia bilang, oke, okay, keputusan saya adalah perang. Ya, saya tanggung jawab. Saya bertanggung jawab. Maksudnya saya bertanggung jawab menghadapi ratu. Saya bertanggung jawab menghadapi parlimen. Untuk ajak mereka, yuk kita perang. Oke, okay, dan saya tak terima tanggung jawab. Saya bertanggung jawab atas seluruh rakyat Inggris. Oke, okay?
Dia bilang, I shall take full responsibility. Dan salah satu menteri malah nyayel. Really? Yang benar? Tambah ngamuk dia. Yes, sir. It is the reason I sit in this chair. Ya, saya akan bertanggung jawab. Itulah alasannya saya duduk di kursi ini. Supaya berani bertanggung jawab. Keren gak? Keren gak? Oke. Okay. Keputusannya berlawanan, tapi demi kebaikan yang lebih besar, dia berani bertanggung jawab. Itulah alasannya saya duduk di kursi ini. Buset, keren banget tuh. Yuk, nonton sekali lagi aja. Inspirational banget ini, oke? Now is the time to negotiate. When will the lesson be learned? You cannot reason with a tiger. When your head is in its mouth! I take full responsibility. Really? Really? Yes, sir. It is the reason I sit in this chair. Silakan, mau foto silakan. I take full responsibility. It is the reason I sit in this chair. Leaders take responsibility. Seorang pemimpin bertanggung jawab di masa-masa sulit. Berlawanan dengan bertanggung jawab adalah beralasan. Oke? Berlawanan dari bertanggung jawab adalah beralasan. Oke, jadi kalau kita beralasan, kita tidak bertanggung jawab. Kalau kita bertanggung jawab, tidak beralasan. Udah, simple as that. Oke, ya. Dia punya sejuta alasan untuk tidak lawan. Karena kanan, kiri, depan, belakang, semua udah tumbang. Italia udah tumbang, Rusia udah tumbang, semua udah tumbang. Dan Adolf Hitler memang teknologinya canggih banget. 1000 alasan untuk tidak berperang. Oke, tetapi dia berperang. Responsibility, keren, 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 oke? Nah, waktu kita dengar cerita kayak gini, kita terinspirasi banget ya. Cuma sekarang, bukan ini tujuannya bukan dengan cerita loh. Tujuannya adalah dari cerita ini, Anda mau bertanggung jawab atas apa yang ada di organisasi Anda, di perusahaan Anda. Maksudnya, jangan beralasan. Kalau sebagai pemimpin beralasan, siapa lagi yang mau take responsibility ya? Kalau si pemimpin yang beralasan, siapa lagi mau take responsibility? Oke? Jangan beralasan. Ya, disinilah kualitas dari karakter Anda kelihatan. Kualitas dari karakter Anda kelihatan. Under pressure. Oke? Ya? So, leadership. Leaders take responsibility. Next, my friends. Ya? Kalau mau nonton, ini filmnya. Ini film bioskopnya Darkest Hour. Darkest Hour. Ya, oke. Okay? Bagus sekali. Sekarang enggak usah ke bioskop, nonton Netflix saja. Ya, nonton Netflix saja atau YouTube bayar aja. Oke. Okay? Darkest Hour. Now, dalam kondisi tekanan tinggi, seorang pemimpin tenang. Dan karena dia tenang, dia bisa menenangkan bawahannya yang lagi panik karena lagi krisis. Oke. Okay? Lagi panik karena lagi krisis. Jadi semua orang panik, pemimpin mesti tenang. Ingat, semua orang panik, pemimpin mesti tenang. Dan karena dia tenang, dia menenangkan bawahannya. Bukan sebaliknya, bawahan tenang, pemimpin panik. Dan karena dia panik, dia bikin semua orang panik. Dan semua orang sudah panik, dia nggak ada jawaban lagi. Dia nggak ada solusi. Aduh, capek deh. Oke. Okay? Nah, sebagian dari Anda tertawa. Ya, tertawa karena entah kena lucu atau skenario itu familiar. Ya, oke okay, ya. Oke. Okay. Anyway. Oke. Okay? Nah, ada satu film lagi. Saya suka nonton film. Tapi film-film itu kan semua berdasarkan kisah nyata. Ya, The Darkest Hour kan berdasarkan kisah nyata. Ada satu film yang berdasarkan kisah nyata itu adalah Apollo 13. Ya. Untuk Anda yang sudah nonton, bagus. Untuk Anda yang belum nonton, mesti nonton lah. Mesti nonton, ya. Apollo 13 ini, yang mendarat di bulan itu kan Apollo 11. Apollo 11. Ya, ini Apollo 13. Berarti dua misi setelah Neil Armstrong mendarat di bulan. Okay. Apollo 13 ini dikasih julukan misi gagal yang berhasil. Misi gagal yang berhasil.
Karena begitu Apollo 13 lepas landas masuk ke atmosfer, tidak lama kedengaran lewat mikrofonnya ya ke dari spaceshipnya ke ground controlnya yang di Houston, kalimat yang paling ikonik, Houston, we have a problem. Itu kalimat pertama. Oke, jadi bahkan ada kausnya loh, Houston, we have a problem. Oke, kalimat ikonik berarti begitu lepas landas keluar dari atmosfer ya masuk ke luar angkasa, tahu-tahu ada ledakan dan ternyata tangki oksigennya bocor. Bayangkan tangki oksigen, bahan udara, apa gas yang paling dibutuhkan, itu tangki oksigen bocor. Jadi dari awal sudah hitung-hitung, ini nggak mungkin ke bulan. Nggak mungkin. Jadi udah gagal, batal misinya ke bulan. Yang penting, tiga astronot ini bisa putar balik, mendarat di bumi dengan selamat aja udah bagus. Oke? Dan akhirnya, mereka tiba di bumi. Ya, maka misi gagal yang berhasil. Dan saking kerennya, peristiwa itu dijadiin film bioskop. Apollo 13. Sebelum Apollo 11 dijadikan film bioskop. Bisa kebayang ya? Yang tidak ke bulan itu lebih dramatis daripada yang ke bulan. Sehingga Hollywood pilih yang tidak tiba di bulan, itu bestseller. Yang tiba di bulan oke lah, tapi nggak bestseller. Kurang dramatis. Oke, menarik sekali. Oke, nah. Coba nonton. Ya, agak panjang sedikit ya. Mungkin 3 menit. Coba nonton ya. Moga-moga audionya kedengaran. Oke, Apollo 13. Ya, Apollo 13. Oh, saya cari videonya dulu. Sebentar saya cari videonya. Oke, videonya Apollo 13. Oke, saya cari Apollo 13. Oke, Apollo 13. Yes. Nih, ini dia. Oke, ini videonya ya. Houston, we have a problem. Okay, saya akan tunggu. We have a main bus being under bolt. We've got a lot of... Tunggu ya, saya belum share video ini ya. Saya share sekarang videonya. Oke. Satu, tunggu ya. Satu, dua, tiga. Houston, we have a problem. We have a main bus being under bolt. We've got a lot of thruster activity here, Houston. Now? It just went offline. Oh, there's another master alarm, Houston. Ada alarm yang bunyi, ada yang ledakan. We are venting something out of space. Saya bisa lihat dua jendela. Ada semacam gas yang bocor. Wah, ini di ground control lagi bingung nih. Wah, oksigen yang bocor. Coba lah, stres nggak mereka? Udah dipersiapkan bertahun-tahun. Begitu lepas landas, tangki oksigen yang bocor. Semua udah bingung nih. Aduh, ini leadernya, ya? Flight directornya. Gene Kranz. Roger, Odyssey, we copy your venting. Give me an alarm. Okay, let's everybody... Dengar. Okay, now let's start right back on the beginning. Set a Madrid 4. Okay, Anda sudah lihat? Begitu tadi dari peristiwa, semua udah pontang-panting nih. Semua udah pontang-panting. Lari ke sini, lari ke sana. Kabel pun kelilit kemana-mana, betul? Yuk, lihat tuh. Kabelnya pun udah lilit kemana-mana, udah. Kayaknya kalemnya sudah hilang nih. Tuh. Dalam kondisi itu, semua jalan masing-masing kan? Sesuai dengan ide dan inisiatif masing-masing kan? Oke? Semua jalan masing-masing. Nah, coba lihat direkturnya. Oke? Ground control direkturnya, Gene Kranz. Ini kisah nyata loh. Okay, listen up. Quiet down. Let's stay cool, people. Procedures, I need another computer up in the RTCC. I want everybody to alert your support teams. Wake up anybody you need, get them in here. Let's work the problem, people. Let's not make things worse by guessing. Okay, yeah, itu yang dia sampaikan. Okay, kalau Anda nggak dengar, nggak apa-apa. Saya kasih lihat. Ya, saya sudah ada slide-nya kok. Ya, saya sudah ada slide-nya dan saya mau kasih Anda lihat, okay? Gene Kranz bilang, ini kalimatnya, okay? Oh, sorry, ini kalimatnya dan kalimatnya, sorry,
kalimatnya adalah ini. Okay, kalimatnya adalah mana dia? Ah, okay, ini kalimatnya. Okay, ini kalimatnya. Ini kalimatnya. Bagus sekali. Anda kalau bisa nonton, ya bagus dapat tapi kedap. Ini kalimatnya. Let's stay cool. Ada di cuplikan tadi dia bilang. Let's stay cool. Okay, listen. Calm down, people. Let's stay cool. Next, kalimat kedua. Jadi dia tenangi mereka dulu. Ya, kalimat kedua. Let's work the problem. Let's not make things worse by guessing. Ayo, kita kerjakan problemnya satu per satu. Tenang. Lihat problemnya, selesaikan. Cari problemnya, selesaikan. Oke, tenang. Jangan bikin lebih parah dengan tebak-tebakan. Keren gak? Dan dia in charge loh. Teman-teman. Oke, ini quote dari Jack Welch pula. Ya, banyak sekali tentang leadership ya. Dan agar supaya, dan ini sini ya. Oke ya. Let's work the problem. Jangan tebak-tebakan. Oke, ini dari Jane Kranz nih. Ya, at the same time, prinsip ini sebagai pemimpin dijelaskan oleh Jack Welch. Jack Welch dinobatkan sebagai CEO terhebat di abad 20. Dan dalam bukunya, Jack Straight from the Gut, ada satu kalimat tentang kepemimpinan. Yaitu, menghadapi kenyataan. Menghadapi kenyataan. Dan dia bilang, seni memimpin. Ujung-ujung satu hal, yaitu menghadapi kenyataan, baru kemudian memutuskan dan cepat-cepat perbaiki situasi berdasarkan kenyataan. Oke, tuh sama kan? Si Jane Kranz bilang, tunggu, kita lihat problemnya dulu, baru kita selesaikan. Jangan tebak-tebakan. Ini di astronot loh, misi ke bulan. Satu pula urusin bisnis, GE. Okay? Dan itu pun dia bilang sebagai pemimpin, seni memimpin adalah menghadapi kenyataan. Satu, jangan tebak-tebakan, jangan asal-asalan, jangan menyangkal, jangan mengabaikan, jangan berpura-pura nggak ada masalah, menghadapi masalah. Barulah cari solusi atas analisa masalah yang tepat. Oke? Dan bagaimana kita bisa menganalisa masalah sesungguhnya kalau kita sendiri lagi panik? Betul kan? Ngomong sih gampang. Tetapi agar supaya solusinya benar-benar menyelesaikan masalah, kita harus tahu masalah sesungguhnya apa. Agar supaya bisa tahu masalah sesungguhnya apa, kita jangan bohongi diri. Kita harus jujur. Apa kekurangannya, apa penyebabnya, jujur. Okay. Baru, dan untuk itu, perlu tenang. Okay. Ada satu peristiwa, dan hari ini nggak sempat, malam ini nggak sempat ya. Kalau bicara tentang leadership, saya suka sekali. Waktu 9-11, Al-Qaeda serang WTC di New York. Wali kotanya adalah Rudolf Giuliani. Okay. Rudolf Giuliani sendiri belum pernah alami memimpin satu kota diserang oleh teroris sehingga dua menara itu ambruk. Belum pernah ada pemimpin yang menghadapi situasi seperti itu. Bagaimana cara menghadapinya ya? Tahu nggak? Di tengah-tengah jeritan, di tengah-tengah pontang-panting, sirene polisi, sirene dinas kebakaran, dia duduk tenang di ruang kerja dia. Dia duduk tenang di ruang kerjanya. Dia matiin televisi. Sebentar. Okay? Dia duduk tenang. Dan dia cari buku. Dia tanya kepada diri sendiri. Siapa dalam sejarah ini pernah kotanya diserang sampai babak belur? Tapi dia mampu memotivasi rakyatnya untuk bangkit dan akhirnya menang. Siapa ya? Dan dia ingat. Aha. Winston Churchill. Karena Winston Churchill di Perang Dunia II, London dibom habis-habisan sama Jerman, dia bisa lawan, dia rangkulkan rakyat, dia semangatin rakyat, sehingga akhirnya Inggris
kalahkan Jerman. Dia baca buku Winston Churchill, dia dapat ilham. Besok dia kasih pidato yang membangkitkan semangat New York. Sekaligus semangat Amerika. Karena dia tenang. Dia tenang dan dia cari buku referensi. Keren gak? Cari buku referensi. Dan dia ingat ada buku referensi. Satu kejadian yang namanya Winston Churchill. Maksudnya adalah kalau kita sebagai pemimpin malas baca, ide dari mana? Betul ya? Kalau kita sebagai pemimpin malas baca, dapat ilham dari mana? Betul kan? Minimal kita, saya pernah baca deh cerita Winston Churchill. Saya pernah baca deh Nelson Mandela. Saya pernah baca deh Lee Iacocca. Saya pernah baca deh Jack Welch. Sehingga resources kita banyak. Apa yang dia ngomong kita lupa. Tapi referensi. Referensi. Okay? So you see, you need to know that such a thing exists. Because you've read it somewhere. Right? So leaders must read. Leaders who don't read have no ideas. And if you have no ideas, you are in trouble. Okay, ya? Yeah? Right. So, face reality. Menarik sekali. Okay? Jadi, pertanyaannya lah. Yeah? What's the real problem? Apa problem sesungguh-sungguhnya? Jujur. Ya, yeah, jujur. Jangan bohong. Jangan bohongi diri terutama. Okay? Dan ini dari Winston Churchill. There is no bigger mistake in the leadership than to hold on to false hopes soon to be swept away. Gila, orang Inggris ngomongnya beda ya. Jadi, yang Apollo 13 bilang, tenang, jangan tebak-tebakan. Kita kerjain problem satu persatu. Jack Welch bilang, menghadapi kenyataan. Winston Churchill bilang, tidak ada kesalahan lebih besar lagi dalam kepemimpinan daripada memegang satu harapan yang tidak nyata, yang segera akan redup, segera sinarnya hilang. Okay? Jadi jangan pegang harapan yang palsu, alias jangan membohongi diri sendiri. Dan karena kita membohongi diri sendiri, akibatnya kita membohongi bawahan kita. Dan kita suruh mereka kerjakan sesuatu yang sesungguhnya tidak selesaikan akar dari masalah. Namanya lu kerjain orang dong. Gara-gara kita menyangkal, gara-gara kita tidak berani menghadapi kenyataan, gara-gara kita tidak punya solusi yang nyata, kita tugaskan anak buah kita, kerjakan sesuatu dan mereka kerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh yang sejak awal solusinya gak tepat. Okay, now ini tiga orang beda. Satu astronot, satu bisnis, satu politisi. Betul nggak? Gene Kranz, Apollo 13. Jack Welch, business. Winston Churchill, politics. Prinsipnya sama. Prinsipnya sama. Can you see? Benang merahnya. Very nice. So, my friends, what is it di tempat Anda yang tidak berfungsi dengan baik, yang lagi tidak optimal, dan sesungguhnya problemnya apa sih? Sesungguhnya problemnya apa sih? Bongkar sampai ke akar dah. Bongkar sampai ke akar, jangan pura-pura. Okay? Jangan pura-pura supaya menghindari ini, menghindari sungkan, gak enak, sikat aja sampai ke akar. Okay? Nanti kita bahas. Pak James, bagaimana kalau nanti kita bahas lah. Okay? Yeah? So, apa lagi? Nah, now is the time to negotiate. When will the Nelson... Okay, ya, kita skip ini ya. Nah, Nelson Mandela pun bilang, Nelson Mandela pun bilang, menghadapi kenyataan. Okay, wrong spelling. Menghadapi kenyataan. Dan cara dia menghadapi kenyataan berbeda sedikit. Ini dia. Jangan berpura-pura enggak perlu takut. Okay, jangan berpura-pura, enggak ada yang perlu ditakuti. Dalam kondisi krisis, semua orang juga takut, semua orang juga khawatir, betul kan ya? Enggak pernah menghadapi situasi kayak gini. Pekerjaan saya masih aman enggak ya? Akhir tahun gimana ya? Tahun depan masih begini. Jangan pura-pura sok tenang, maksudnya tenang sih tenang, tapi jangan sok tenang bohongi orang. Enggak apa-apa, semua aman, semua lancar. Jangan. Jangan bohong. Okay? Akui orang takut. Akui, kita juga khawatir. Akui. Okay? Don't pretend
There is nothing to fear. Justru kalau kita pura-pura nggak ada yang perlu ditakuti, orang tahu ini bohong ini. Dari wajahnya lu aja kurang meyakinkan. Ya, Pak, jangan bohong, Pak. Khawatir kan? Ya sih, khawatir sih. Betul kan ya? Kasih tahu. Nothing to be afraid. Oke. Okay? Jadi, jangan pura-pura nggak perlu ditakuti. Akui, ada sesuatu yang perlu ditakuti, dikhawatirkan. Namun, ini kuncinya. Namun, bantu mereka mengubah ketakutan menjadi tindakan yang positif. Karena ketakutan itu ada energinya. Ketakutan itu adalah energi negatif. Tapi kalau energi negatif itu disalurkan menjadi tindakan solusi, justru orang akan kerjakan solusinya dengan sungguh-sungguh kan? Kenapa? Didorong oleh ketakutan itu kan? See? So, ubah ketakutan itu menjadi positive action. Dan sesungguhnya itu yang dilakukan oleh Nelson Mandela, betul? Mereka ya Afrika Selatan khawatir banget. Ya waktu apartheid-nya selesai, dia diangkat sebagai presiden. Apakah rakyat Afrika yang sudah ditindas beratusan tahun dan ada rakyat Afrika pemimpinnya kulit putih itu, kulit putih itu khawatir banget. Begitu kulit hitam memimpin negara, mereka kulit putih itu dibantai habis. Betul kan? Right? Dan juga banyak kulit hitam Africans ya, yang khawatir begitu ganti pemimpin, negaranya anarkis. Nelson Mandela ubah rasa takut itu, rasa khawatir itu menjadi tindakan yang positif. Ayo kita siskamling. Siskamling lo. Si kulit hitam jaga rumah si kulit putih. Siskamling. Edan enggak? Oke, jadi ubah ketakutan negatif menjadi tindakan positif. Yuk, semua sis antara lain, semua siskamling lindungi kawasan kita. Keren. Tuh. Oke, banyak sekali yang kita bisa belajar ya. Saya suka sekali loh contoh-contoh kayak gini. Real kok, real. Oke. Apalagi? Yuk kita bahas lagi ya. Ibu Koni tolong bantu saya ya. Udah, Ibu Koni tolong bantu saya pantau ya, pantau apa? Pantau timingnya ya. Nah, ini adalah video lagi dari Darkest Hour yang menunjukkan bagaimana Winston Churchill ya merangkul rakyat, ajak rakyat take action. Ya, rasa takutnya rakyat mau berperang sama Winston sama Adolf Hitler, dia ubah menjadi positive action. Oke, okay, yuk kita lawan Winston, kita lawan Adolf Hitler, kita kalahkan dia. Apa yang dia lakukan? Ini ada di pidatonya. Oke, okay? Yuk kita nonton. The Germans have encircled 60 British and French divisions. We are looking at the collapse of Western Europe. Satu orang ini, satu orang ini berani lawan sama Jerman. Maybe 2 days. We would need a miracle. Sesungguhnya beban sedunia ada di pundaknya. Bukan beban Inggris, beban sedunia ada di pundaknya. Dan semua menteri-menterinya bilang kita pasti kalah. You cannot reason with a tiger when your head is in its mouth. Oke, stand up. Berak. We have before us many long months of struggle and suffering. Even though many old and famous states have fallen into the grip of the Nazi rule, we shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. We shall never surrender. For without victory, there can be no survival. I take full responsibility. Really? Really? Yes, sir. It is the reason I sit in this chair. Okay. Di sanalah muncul pidato-pidato yang bersejarah. We shall never surrender.
Victory at all costs. Victory in spite of all terror. Victory however long and hard the road may be. For without victory, there can be no survivor. Kalimat terakhir itu sering dipakai. For without victory, there can be no survivor. Tu dia arahkan. Dia arahkan rasa takut menjadi positive action. Okay? Rasa takut menjadi positive action. Dilakukan oleh Nelson Mandela. Dilakukan oleh Winston Churchill. Ya, semua seperti itu. Mereka enggak berpura-pura enggak takut. Memang takut sih. Okay. In times of uncertainty, leaders inspire their people to not give up. Okay. Tuh, dari mana saya tahu? Tuh ini kalimatnya. Tanpa kemenangan, kita enggak hidup nih. Tanpa kemenangan, kita mati semua. Dan benar-benar daripada di bawah pemerintahan Nazi, mendingan mati aja. Betul kan? Jadi satu-satunya cara adalah menang. Tuh, dia mendorong mereka, enggak boleh menyerah. Kita lawan mereka di pegunungan, di laut, pesisiran, apapun. Pokoknya kita lawan, tapi kita tidak akan menyerah. Okay? Dia arahkan sini. Okay, ini Winston Churchill. Kembali ke Apollo 13. Kembali ke Apollo 13. Okay? Kembali ke Apollo 13. Ini filmnya. Saya cari ya. Kembali ke Apollo 13. Mana? Ini dia. Okay, ini videonya ya. So you're telling me you can only give our guys 45 Tunggu. So you're telling me you can only give our guys 45 hours? Tuh, gak cukup dong. Harus bawa kembali ke bumi. Gentlemen, that is not acceptable. Nggak terima. Tapi dong, nggak bisa nih. Kita kekurangan oksigen, kekurangan tenaga, kekurangan gas. Ya, apa kapsulnya nggak diciptakan untuk yang gini-ginian. They don't talk to us. They don't correct their trajectory. They don't matiin listrik semua. We gotta turn everything off now. They're not gonna make it to re-entry. What do you mean everything? With everything on, the LEM draws 60 amps. At that rate. Ya, anyway, nggak apa-apa ya. Kalau nggak dengar dialognya, nggak apa-apa. So is the crew. Nanti ada kalimat terakhir yang saya mau ajarkan. Tuh, cuma beda pendapat nih. Masing-masing punya pendapat yang benar sih, punya kepentingan yang benar sih. Radars, cabin heater, instrument displays, the guidance computer, the whole smack. Tapi Anda bisa lihat nggak siapa pusatnya? Siapa pusatnya? Siapa pegang kendalinya? Tenang dia, tenang. Dia mempertimbangkan. Oke. John. Kita pilih deh usulan kamu yang pahit, yang sulit, mati listrik, yang lain patah semangat, aduh berat. Okay. Tuh, dia tenang, dia membujuk mereka, dia semangatin mereka. Hell, we've never even simulated it before, Gene. Well, we're gonna have to figure it out. Tuh, dia arahkan, saya mau kamu kerjakan ini, saya mau kamu kerjakan itu. I want you guys to find every engineer who designed every switch, timnya every circuit, every transistor, and every light bulb that's up there. Then I want you to talk to the guy in the assembly line who actually built the thing. Find out how to squeeze every amp out dengar of all these terakhir. Goddamn machines. I want this mark all the way back to Earth with time to spare. We never lost an American in space. We're sure as hell not going to lose one on my watch. Failure is not an option. Okay. Yes. Yeah. Apa yang dia bilang? Kalimat terakhir ya. Kalimat terakhir adalah we have never lost an American in space. And we are not going to lose one on my watch. Maksudnya, selama 12 misi, enggak pernah kita kehilangan satu astronot pun di luar angkasa. Dan kita tidak akan kehilangan astronot di misi yang saya pimpin. Okay, we have never lost an American in space. We sure are not going to lose one on my watch. I want them back to space, back to Earth. Saya mau mereka kembali ke bumi with time to spare. Bahkan masih ada sisa cadangan oksigen. Okay? Failure is not an option. Itu kalimat nomor dua yang paling ikonik di Apollo 13. Failure is not an option. Kegagalan bukan pilihan. Okay? Kegagalan bukan pilihan. Keren gak? Okay? Tuh. Ya, kegagalan bukan pilihan ya. Failure is not
an option. Sama enggak? Sama enggak? We shall never surrender. Failure is not an option. Tuh, pemimpin-pimpin yang yang jagoan yang gituan. Okay. Sulit enggak? Sulit. Gas enggak ada, tabung gas bocor, ya kapsulnya babak belur, ya kanan kiri depan belakang sudah dikepung sama Adolf Hitler, tetap enggak nyerah. Bahkan akhirnya dalam kondisi yang nyaris mustahil, mereka mendarat lagi kembali ke bumi. Oke. Okay. Misi gagal yang paling berhasil. Keren banget. Oke, okay, ya. Apalagi yang kita bisa bahas Bapak-bapak Ibu sekalian? Yes, okay. Ya, yeah. Dan terakhirlah, bukan terakhir, masih ada beberapa poin lagi yang saya mau sampaikan. Yaitu jangan lupa ya, mereka semua kelihatan keras banget loh, ya. Mereka kelihatan keras banget, mereka lakukan tegas banget, ya dan sebagainya, ya. Tapi sebagai pemimpin ini, kamu yang kerja, saya yang khawatir. Okay. Ini motonya, sebagai pemimpin, kamu yang kerja, saya yang khawatir. Oke, jangan saya yang khawatir, saya yang kerja. Atau kamu yang khawatir, saya yang kerja. Udah gila loh. Oke, ya. Kamu yang kerja, saya yang khawatir. Oke, jadi lu gak usah khawatir. Yang penting lu kerjakan dengan benar aja, hasilnya beres lah ya. Tanggung jawab itu di saya. Tanggung jawab itu di saya. Saya yang khawatir. Oke? Kamu kerja aja. Bisa terima? Oke? Itu. Dan karena itu, tahun lalu tim saya sibuknya minta ampun. Sampai rata-rata nggak sempat khawatir. Oke? Rata-rata nggak sempat khawatir. Ya, saya kasih tugasnya banyak banget. Bapak-bapak sekalian, saking banyak tugasnya, tahun lalu Zoom session, 737 Zoom session tahun lalu. 737 Zoom session, 93,000 orang ikut Zoom saya. Kira-kira sempat khawatir nggak? Nggak sempat, oke okay, ya. Dan 375 sesi dari itu, 50% itu harus bikin brosur. Wah, graphic designer saya bikin brosur sampai mau pingsan, oke okay, ya. Bikin video promo lagi, sebar lagi, orang telepon, mendaftar, tanya-tanya. 4 orang tanganin. 737 sesi, 93,000 orang. Bagian keuangan saya satu orang. Bagian, sempat khawatir nggak? Yang dia khawatir adalah, dia khawatir dia jatuh tumbang sakit karena nggak sempat tidur. Betul ya? Oke, okay. So no time to worry. You do the work, I do the worrying. Oke, okay. And because I worry, I create the programs. Right? I worry, you don't worry. It's my responsibility to feed you. You don't worry. Okay? Say, I worry. They don't need to worry. They do their work. What for they worry? Cannot help me. Right? So, you do the work. I do the worrying. Okay? Itu pemimpin. Pemimpin. Ya? Yeah? Dan mereka kerja keras. Ini harus ingatlah. Jika Anda adalah seorang pemimpin, jangan lupa bahwa orang manusia perlu ada sentuhan lah. Perlu ada encouragement lah. Perlu ada semangat lah. Perlu terima kasih lah. Oke, okay, kembali ke Apollo 13. Oke, okay, kembali ke Apollo 13, Bapak-bapak sekalian. Di Apollo 13-nya, Anda lihat, sorry. Di Apollo 13-nya, sorry, saya salah pencet. Di Apollo 13-nya, ada satu yang mereka sudah kerja keras, pikirkan solusi, akhirnya satu problem sudah selesai dan sebagainya, dia muncul. Tuh, mereka udah tidur saking capeknya. Nggak pulang rumah loh. Ya, nggak pulang rumah loh. Oke. Okay. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan? Ya, tuh. Hanya masuk untuk lapor. Gentlemen, we've given our guys enough to survive till re-entry. Well done. Gitu doang. Gitu doang. Oke. Okay? Well done. Gitu doang. Tapi lihat wajah mereka. Seolah-olah jeripayanya nggak sia-sia kan? Seolah jeripayanya nggak sia-sia kan? You've done enough. Anda kalian semua sudah berhasil supaya astronot itu ada kemungkinan kembali ke bumi. Well done. Udah deh. Cukup. Oke. Okay. Sekali-sekali bilang thank you ya. Sekali-sekali bilang thank you ya. Oke. Okay. Sekali-sekali bilang thank you. Oke. Okay.
Hampir terakhir. Oke, okay? Satu pertanyaan yang abadi. Sebelum Anda tanya, saya jawab dulu. Oke, okay? Satu pertanyaan. Ini Sam King. Anda dari penjelasan saya, Anda udah tahu lah. Saya sangat mengagumi Apollo 13 ini. Saya sangat mengagumi tiga astronot ini, ya. Dan diperankan oleh Tom Hanks dan teman-teman. Maka waktu saya sempat ke LA waktu itu, ya, saya minta mau ketemu dengan mereka bertiga. Ya, dan akhirnya mereka secapek-capeknya berkenan. Waktu istri saya dan saya pergi ke LA, akhirnya mereka berkenan untuk ketemu kami dan mau foto sama kami. Nah, buktinya ini tuh kami ada foto bersama mereka. Oke. Okay? Ini krunya Apollo 13, ya. Oke. Okay. Ya, percaya atau tidak terserah Anda lah. Ya, Ibu Olivia senyumnya mencurigakan ya, Ibu Olivia ya. Oke, okay, ya. Bisa lihat dari sini. Oke, okay? Ya itu ya. Ibu Dita juga. Oke. Okay? Gua tersinggung lo kalau lu enggak percaya. Oke. Okay? Oke. Okay. Satu pertanyaan terakhir. Are leaders born or learned? Oke, okay? Pemimpin itu lahir udah pemimpin atau bisa belajar. Ayo, silakan bapak-bapak ibu sekalian ketik jawaban Anda. Ini interaksi kita terakhir, oke, okay? Untuk case ini ya. Silakan menurut Anda, pemimpin itu born or learn? Ayo, silakan born or learn. Satu aja, pilih born atau learn, born atau learn, born atau learn. Silakan, oke, okay. nggak ada both, pilih satu, oke, okay. Pilih satu, born or learn, born or learn, born or learn. Ayo, born or learn, born or learn. Born or learn, born or learn. Ayo, mentang-mentang Anda guru semua learn. Okay, mentang-mentang Anda guru semua learn. Loh, ya. Tapi kenapa ada orang, ya, dia sudah ikut training pun tidak berwibawa ya? Kenapa ya? Okay, ya. Nah, are leaders born or learn? Alright. Dengar jawabannya dari Lee Kuan Yew, ya, mantan Perdana Menteri Singapura. Orang yang saya mengidolakan banget. Oke, okay? Idolakan banget ya. Dengan segala kekurangannya, dia hebat. Oke, okay? Right. Dia diwawancara oleh Charlie Rose, sangat terkenal. Dan ini adalah jawaban dia. Think about leadership, subject you talked about last night. What is it, and it's easy words to use, a leader has to have? And are they qualities you're born with? Or you learn. If you don't have that natural zest, a desire to do things for other people, not just for yourself and your family, then you can't be a leader. Okay, sekali lagi. Think about leadership. A leader's subject born. You talked about last night. You know, what is it, and it's easy words to use, a leader has to have? And are they qualities you're born with, or you learn? If you don't have that natural zest, a desire to do things for other people, not just for yourself and your family, then you can't be a leader. You must have an interest in people. Beyond your own immediate beyond family. And their welfare. You must be able to connect okay. with them. Ini kalimatnya. Jawabannya, if you don't have that natural zest, the desire to do things for other people, then you can't be a leader. Wow. If you don't have the natural zest, the desire to do things for other people, then you can't be a leader. Okay? Jadi jika Anda tidak punya keinginan, dorongan, semangat untuk bantu orang lain, Anda nggak bisa jadi pemimpin. Oke, okay? Anda nggak bisa jadi pemimpin karena pemimpin itu adalah jungkil balik kerja keras demi kesejahteraan orang lain. Oke? Okay? Kalau Anda tidak berniat untuk bantu orang lain, aduh terserah deh, cemplung ke laut aja lah. Oke okay, ya, mati terserah, enggak ada urusan saya lah. Oke. Okay? Nah, susah untuk jadi leader. Betul kan ya? Karena kalau Anda tidak punya bawaan, ya, jika Anda tidak punya bawaan mau bantu orang, gimana sih kita mau bantu orang? Susah.
Kita lihat dia udah sebel. Sudah mau bantu reset lagi. Betul kan ya? Sudah mau bantu reset lagi. Sudah mau bantu hitung-hitungan lagi. Ya udah buang ke laut aja dah. Betul kan ya? Sebel kan? Nah, tapi kalau kita punya bawaannya, sesebel-sebelnya, pengen cekik dia, tetapi layani. Nggak gampang loh. Bukan semua orang bisa loh. Oke? Nah, atas keinginan alamiah, atas dorongan alamnya itu, semakin sulit kondisinya, semakin kita cari jalan keluar demi orang lain kan? Alright, look at this, okay? Yeah, so next, Mahatma Gandhi, susahnya apa sih? Dia bukan orang miskin loh. Gandhi itu lulusan pengacara di Inggris loh. Dia pulang dari Inggris sebagai pengacara lulusan Cambridge, man. Dia tinggalkan itu semua, puasa berpuluhan tahun, sampai ususnya, pencernaannya rusak semua. Demi India merdeka. Dia bisa diam nggak? Bisa, pura-pura nggak tahu. Dia udah termasuk kasta di atas. Betul kan? Kasta di atas, lulusan Inggris, bisa bahasa Inggris, lawyer, meremata pun dapat kedudukan tinggi di India, betul? Tapi dia tinggalkan itu semua. Ayo, kalau bukan untuk melayani orang, demi apa dia? Kurang kerjaan. Oke? Okay? Mama Gandhi. Martin Luther King. Orang tersekolah, jabatannya tinggi, tapi dia jadi aktivis demi kulit hitam. Karena dia lihat ketidakkeadilan yang ada. Akhirnya, dia ditembak mati. Gandhi juga ditembak mati. Betul ya? Orang yang sebenarnya diam-diam jalanin aja, pura-pura nggak tahu aja, udah kaya kok hidupnya. Oke? Okay? Tuh, Martin Luther King. Siapa lagi? Ya, Martin Luther King. Nelson Mandela. Oke, okay, Nelson Mandela. Aduh! Demi Afrika Selatan merdeka. Berapa ya? 35 tahun di penjara loh. Bayangin kita di penjara 35 tahun bukan karena satu kriminal pun enggak ada. Satu rekod cacat pun enggak ada. Tetapi di penjara seumur hidup dari muda, seger, bugar sampai tua bongkok. Oke, 30 tahun di penjara tanpa alasan. Edan enggak? Keluar dari itu mestinya dia balas dendam. Tapi dia balas kasih. Dan akibatnya Afrika Selatan jadi negara Afrika yang paling makmur sekarang. Karena satu orang melayani. Satu orang melayani. Gila men, orang-orang kayak gini semua. Oke? Okay? Nelson Mandela. Winston Churchill juga. Bela-belain. Dia disuruh maju, dia gak mau. Akhirnya dia bela-belain. Dan apa yang terjadi? Setelah jeripayanya, Inggris menang. Oke? Okay? Setelah Inggris menang, pemilu berikutnya, dia nggak dipilih kembali loh. Dia nggak dipilih kembali, kurang ajar nggak? Saya sudah bela-belain sampai Inggris menang, pemilu berikutnya, dia dicuekin. Sakit nggak hatinya? Tapi dia layani masyarakat. Itu semua yang terjadi. Leaders, amazing man, amazing. Oke? Okay? Dan ada satu, nah, terakhir ini kalimatnya. Tentang leadership, Alex Ferguson. Bola lagi. Jadi Anda bisa lihat beraneka ragam ya, saya research-nya ya. Dari politik, business, history, astronot, bola. Nih, tuh Alex Ferguson. Amazing. Ya, ini ada di bukunya ya. Leading. Okay. Dia sudah pimpin Manchester United treble berapa kali lah. Ya, waktu itu saya ketemu dia, saya bilang, Alex, I want to photo with the piala, boleh nggak? Dia bilang, boleh, foto. Ah, dia izinkan saya foto dengan pialanya. Okay, ya. Ah, ini sungguh loh. Ini saya benar-benar di Old Trafford foto loh. Ya, kalau lu nggak percaya, gue tambah tersinggung lagi. Awas, Ibu Kusuma. Ya, oke okay, ya. Ini benar-benar saya loh, di Old Trafford foto. Tuh, baju MU lagi. Nggak tanggung-tanggung. Oke? Okay? Dan di bukunya ada satu kalimat. My job was to make everyone in the team understand that the impossible was possible. That's the difference between leadership and management. And in a crisis where everybody thinks it's possible, they need a leader to inspire them, to make them believe
to give them hope that it's possible. Why? Because we shall never surrender. Failure is not an option. Okay, right? So, cool ya? Bagus ya? Saya aja senang. Okay, silakan saya serahkan kembali ke Ibu Connie. Thank you, Bu Connie. Silakan, Bu. Thank you so much, Pak James. Wah, sangat inspiratif. Jadi, kalau kita lihat dari semua leader, semua contoh-contoh ini, mereka semua embrace brutal optimism ya. Luar biasa. Dan memang dalam situasi yang krisis, sebuah optimisme yang benar-benar brutal itu wajib dimiliki seorang leader. Yes. Karena failure is not an option. Kita juga, we do the worry, you do the work, dan juga banyak sekali. Satu hal yang sangat menyentuh adalah the natural says, the desire to serve people. Kalau kita tidak punya orientasi kepada orang, susah sekali jadi leader. Apalagi di masa krisis, maunya pasti lari. Kalau kita jadi leader dan orientasi kita misalkan profit, misalkan uang, di dalam masa krisis, pilihan yang terbaik adalah mungkin LK ya, laporan keuangannya. Baik, Bapak Ibu semua hadirin, silahkan mengetik pertanyaan, kita masih punya waktu. Jadi kita bisa berdiskusi lebih jauh dengan Pak James. Silahkan, tetapi memang sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pak James, bagaimana, ini dalam kondisi yang sudah krisis, dari Ibu Ida menanyakan bagaimana cara seorang leader meyakinkan kepada anak buah bahwa ide-ide yang akan dilakukan dalam masa krisis ini harus dilakukan, padahal mereka sudah berkali-kali gagal. Dan ini mau melakukan ide baru lagi. Ini dalam masa krisis. Mungkin juga keuangannya terpengaruh dan sebagainya. Gimana Pak James? Okay, thank you very much. Thank you very much. Ya. Jadi, hanya dua pilihan kan? Satu, ya namanya krisis. Namanya krisis, tidak ada orang punya rumus yang tepat. Betul kan? There is no proven formula because we have never seen something like this before kan? Ya, jadi nobody is experienced. Ya, jadi sejak awal kita sudah kasih tahu mereka, kita kerjakan ini, kalau berhasil syukur, kalau nggak berhasil kita putar otak lagi. Oke, jadi gagal itu adalah bagian proses dalam perjalanan kan? Di Apollo 13 mereka gagal berulang-ulang. Ini nggak bisa, itu nggak bisa, akhirnya sukses. Oke? Itu yang saya sampaikan kepada tim saya di Maret tahun lalu. Waktu kita hadapi COVID, Bapak-bapak sekalian, semua seminar saya sejak 26 tahun saya berkarir, itu offline semua. Nggak pernah online. Waktu COVID tiba, semua bookingan order saya dari Maret sampai Juli cancel semua. Berarti nyata-nyata, jangan mimpi cari nafkah dari seminar offline. Oke? Jadi yang ada hanya online. Pernah saya online? Nggak pernah online. Oke? Okay? Nggak pernah online. Jadi tim saya juga bingung, aduh Pak, cancel semua gimana? Ya, kita bagaimana bisa survive? Dan waktu itu saya sudah tahu, bulan Maret, ya COVID, ya work from home dan sebagainya. Secepatnya September. Saya sudah siap 9 bulan tanpa kemungkinan ada offline training. Apa yang kita bisa lakukan? Online dengan segala judul, dan saya dengan terang-terangan bilang ke tim saya, oke, okay, ini yang saya rasa bisa, yuk kita jalani sama-sama, moga-moga berhasil, kalau gagal, kita putar otak lagi. Itu aja, mau gimana lagi? Emang gua tahu jawaban? Nggak tahu. Tapi dan dengan terang-terangan, saya bilang, tenang aja, saya putar otak, ya, moga-moga ini berhasil. Kalau nggak berhasil, tenang aja. Kita putar otak lagi, cari solusi lagi. Kita akan cari solusi sampai ketemu. Oke? Okay? Udah, tenang. Abis mau gimana lagi? So, begitu gagal, ya coba lagi yuk. Gagal coba. Apakah semua berhasil? Enggak. Ada topik-topik yang sepi kok. Topik-topik yang kita jalani sepi. Ya, ada perusahaan-perusahaan yang kita tawarin training, nggak mau. Sebagainya. Ada nggak? Ada. Tapi udah, utak-atik along the way. So, untuk menjawab pertanyaan Anda, Pak, poinnya adalah karena kita semua nggak tahu. Ini perjalanan baru ini.
Pecahan baru. Kalau yang kita kerjakan tepat, bagus. Kalau nggak kurang tepat, mau nggak mau harus mundur sedikit. Cari arah baru, kan? Habis mau gimana lagi? Berdiri di tempat diam. Mana bisa? Okay? So, yeah. Get them used to moving forward. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Capek nggak? Ya, capek lah. Habis mau gimana lagi? Okay? So, there is no way. There is no alternative but to fight out this situation. Yeah, fight out. Okay? And then, yeah, mungkin prinsipnya failure is not an option. Itu luar biasa ya. Kita dalam masa krisis tidak ada opsi lain selain terus berjuang sampai kita bilang failure is not an option. Baik, luar biasa. Pertanyaan berikutnya masih dari seorang ibu. Ini banyak pemimpin yang ibu-ibu rumah rupanya. Bu Ferawati bertanya, apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin yang masih baru bergabung di sebuah perusahaan dan dihadapkan oleh permasalahan begitu gabung langsung kena krisis dan bertubi-tubi Pak James. Dan dia pastinya belum dapat trust dari timnya. Jadi ya, bagaimana merangkul? Itu yang saya mau ngomong. Ya. Tapi hikmahnya adalah untung sudah bergabung baru kena krisis. Daripada belum bergabung sudah kena krisis, lu nganggur di rumah. Betul nggak? Kalau belum bergabung kena krisis, nggak ada orang mau terima kita, kan? Nggak direkrut. Nah, sekarang bergabung kena krisis, merem-merem pun ada gaji. Oke, ya? So, itu hikmahnya. Ya, Anda beruntung, Bu. Jangan kesal. Anda beruntung. Bersyukurlah. Terima kasih, Tuhan. Saya bergabung krisis. Walaupun mereka tidak berkenan sama saya, minimal saya ada nafkah. Ya, oke. Positif tingginya keren, kan? Yes. Oke. Ya, so how then? Jadi yes, kuncinya kita apapun yang kita sarankan ya, orang belum lihat. Kenapa? Ini kita cenderung, ini di modul communication kita sudah bahas ya, kita cenderung mau mendengarkan dan terima gagasan dari orang-orang yang kita suka atau gagasan dari orang-orang yang kita trust. Karena Anda orang yang baru, unsur trustnya belum didapat. Tapi Anda bisa masuk, ada 2-3 jurus ya. Satu, unsur trust belum Anda dapat. Tapi Anda bisa masuk dari unsur like. Mereka suka sama Anda. Track record belum ada. Prestasi belum jelas. Tetapi kalau Anda sering-sering bawa makanan, bawa kue, bagi-bagi, makan bareng, yuk ngopi bareng yuk, yuk kita gini-gini, PDKT, dia suka dong. Kalau suka sama Anda, minimal gagasan Anda dipertimbangkan, kan? Nah, jadi kalau trust nggak ada, kita nggak ada effort untuk like, bikin di like, gimana mau menang? Karena hanya dua kok, they like you or they trust you, right? Because you are new, they can't trust you, you have no track record. So you've got to make them like you. Okay? Mau tidak mau. Ya. Atau kedua. Gagasan Anda, Anda titip ke orang yang direspek dan di-like oleh orang itu. Titip pesan aja, titip sponsor. Okay ya? Maka dari itu, di dunia jualan, pakai influencer kan? Pakai endorser kan? Pakai artis-artis untuk promo produk kan? Kenapa? Sosok itu diterima. Sosok itu diterima. Jadi kalau dia bilang kue ini enak, ya enak. Karena dia diterima. Jadi gagasan Anda dititip ke orang lain. Sehingga kalau orang lain yang orang itu disuka dan direspek, ada kemungkinan gagasan Anda diterima. Karena orangnya diterima. Oke, ya mudah-mudahan terjadi. Jadi ada dua. Satu, Anda yang tingkatkan like-nya. Kedua, titip pesan. Oke, biar cepat. Ya, oke. Thank you, Bu. Ya, luar biasa. Ya, ada dua kunci itu ya, Bu Ferawati. Baik, lanjut dari Pak Ronald. SMP Strada, bagaimana meningkatkan leadership agility bagi milenial yang bekerja di sebuah perusahaan atau lembaga yang kondisinya kurang bagus? Sedangkan ketika milenial tersebut yang bersangkutan ingin mengembangkan kreativitasnya, terbentur dengan aturan dan juga biaya. Yes, of course, ya. Yeah. Kita harus terima kenyataan lagi bahwa dalam kondisi kayak gini, orang cenderung tidak mau terlalu spending. Orang cenderung mau savings. Okay, hemat ya. Because at this moment, cash is king. Because you don't know how long this is gonna last. Right? So,
kalau nggak perlu-perlu, ya expense-nya itu yang unproven itu mendingan simpan dulu. Ya, jadi itu alasannya. Bukan karena Anda ditolak, bukan karena gagasan Anda ditolak, tapi memang kondisi mengharuskan orang lebih hemat, lebih berhati-hati, terutama terhadap gagasan yang belum proven. Oke? Kedua, kalau Anda mau orang terima gagasan Anda, kembali Andanya disukai atau Anda di-trust. Atau Anda titip pesan kepada orang yang disuka atau di-trust. Ketiga, dan ini juga berlaku untuk tadi, pertanyaan Ibu tadi, yang ketiga adalah usulan Anda harus disertakan dengan data yang proven. Perusahaan lain sudah melakukannya dan hasilnya bagus. Perusahaan ini, perusahaan itu, perusahaan ini, perusahaan itu, sudah ada contoh-contoh nyata perusahaan-perusahaan lain lakukan cara-caranya, gagasan Anda, seperti gagasan mirip-mirip Anda, dan hasilnya konsistenly bagus. Sehingga, satu, result melebihi resiko. Result melebihi resiko. Dan kedua, kemungkinan besar itu akan terjadi di perusahaan Anda. Harus disertakan data. Jadi usulan dari orang yang belum direspek, usulan dari orang yang dipandang junior, tanpa disertakan dengan data lagi, resikonya terlalu besar. Saya belum tahu Anda, Anda juga belum coba, nggak ada data, suruh saya keluar duit, hasilnya belum jelas, moga-moga lagi. Nggak mau, simpan aja duitnya. Betul kan? Ini logika nih. Jadi kalau Anda mau, kasih data. Kalau data pun Anda nggak punya, orang punya hak untuk nolak gagasan kita dong. Ya? Ya. Oke? Okay? Mudah-mudahan terjawab ya. Thank you. Ya. Ya. Thank you, Pak. Jadi memang buat teman-teman, buat kita semua yang mungkin masih mengawali karir kamu milenial, perlu kita ketahui dan sadari bersama bahwa satu hal yang kita perlu berhati-hati adalah ketika kita punya antusiasme yang begitu tinggi, tetapi dengan pengalaman yang terbatas, senior juga boleh mempertanyakan. Nah, dan itu harus kita sadari, itu hal yang sangat normal, karena itu data diperlukan. Dan juga dalam masa krisis, memang tidak bisa terlalu mau boros ya. Kalau ide gila dan uangnya juga yang harus di-spend cukup besar, di masa krisis ini memang ya kita perlu berhati-hati, karena kita juga tidak tahu berapa lama. Ya, luar biasa sekali Pak James. Berikutnya, ini banyak pertanyaan, luar biasa sekali sesi malam hari ini. Dari J7 malam Pak James, saya mau bertanya. Pak Fabio, saya mau bertanya bagaimana menjadi seorang pemimpin yang didengar oleh anggotanya, karena selama ini sempat memimpin berbagai organisasi, seringkali suara saya diabaikan, padahal di organisasi saya sebagai pemimpin, ketika satu periode memimpin rasanya seperti tidak dianggap, apalagi merasa seperti menjadi pemimpin. Ya. Jadi kurang didengar. Bagaimana, Pak? Oke, okay. Ya. Jadi poinnya adalah di communication skill-nya, Pak. Di communication skill, ya. Jadi dua, kembali kedua ya, selalu saya kembali kedua. Satu adalah kita ini harus dianggap dulu. Kita harus anggap lepas dari pesan kita diterima atau enggak, kita ini harus dianggap dulu. Oke, okay? Jadi apa yang buat kita bisa dianggap dan mau dianggap adalah ujung-ujung pendekatan kita dengan orang. Oke, okay? People skills itu perlu sekali. Ya, jadi tadi Lee Kuan Yew ada bilang, ya, you have to have the natural zest to want to do some things for others. Dan dia ada satu kalimat yang tadi saya sengaja stop, ya, karena kita mau fokus ke zest-nya. Dan dia bilang, you have to connect with people. Itu ada satu kalimat dari Lee Kuan Yew. You have to connect with people. Okay? Jadi ada koneksinya, ada hubungannya. Mereka harus tahu kenal kita, harus kenal kita, dan mereka harus kenal niat kita. Okay? Kadang-kadang ada leader ya yang knowledge-nya strong, skill-nya strong, karakternya baik, tapi dia punya personality-nya tidak terlalu suka bergaul sama orang. Dia lebih ke planning-nya, dia lebih ke strategik-nya, dia lebih ke hitung-hitungannya, tapi dia nggak terlalu suka, bawaannya tidak terlalu suka
ya bergaul sama orang. Oke, okay? Sehingga di mata orang masih ada jarak nih, masih ada jarak. Oke, okay? Jadi belum connect. Yeah, so maybe in your case, ya, yeah, the connection with the people satu. Atau kedua, dari sekian banyak orang, siapa yang antara itu? Siapa yang kalau dia ngomongin hal baik tentang Anda, yang lain akan turutin, yang lain akan dengerin. Betul ya? Pasti ada kepala sukunya kan? Kepala suku informalnya. Kalau kepala suku ada, dia orang baik lah, denger, dukung dikit, yang lain ikut. Bisa jadi Anda sama kepala sukunya Ciong. Nah, karena Anda sama kepala sukunya Ciong, semua ikut kepala suku. Ya, kita am Ciong. Oke ya, so cari tahu siapa informal leader yang ada di kelompok itu dan rangkul informal leader. Rangkul informal ya. Leadernya. Oke ya. Luar biasa. So, jangan luar biasa. Sampai Anda musuhan sama informal leader. Udah berat dah. Ya, oke. Okay. Ujung-ujungnya people skills, Pak. Ujung-ujungnya people skills. Karena saya tahu niat Anda baik, orangnya Anda baik, capability Anda baik, people skills-nya. Mungkin ya sekilas dari pertanyaannya. Oke, okay? Ya. Mudah-mudahan solusinya udah dapat ya. Cari kepala suku yang bisa pengaruhi orang lain. Sehingga yang lain dengerin kepala suku, akibatnya mereka dukung Anda. Karena diajak oleh kepala suku. Oke? Okay? Yes. Ya. Terima kasih, Pak James. Mungkin itu juga yang menjadi kendala banyak pemimpin ketika mereka punya posisi tetapi tidak punya pengaruh. Mereka mendapatkan posisi sebagai leader, but they do not earn the respect. Karena kita pada saat di appoint menjadi seorang pemimpin, kita tidak langsung serta-merta mendapatkan rasa hormat dari people, dari orang-orang kita. And we need to earn it, bukan itu diberikan. Jadi bagaimana kita mendapatkan itu adalah dengan upaya kita. Not only please people, but show it. Ya, melalui kerjaan kita. Saya rasa seperti itu ya. Orang harus bisa membaca niat hati kita, dan itu pasti akan terbaca sih. Ya, our people know our weaknesses. Tanpa kita harus tanya atau kita merasa terbongkar, they know us. They know that we have weaknesses, but when they respect us, itu sesuatu banget. Ya, baik. Berikutnya adalah. Setuju banget, Ibu Koni, setuju banget. Ada lagi Pak James, ada Ibu, dari Ibu Muji bertanya. Saya tertarik dengan presentasi yang menyatakan calon pemimpin harus terus belajar. Yang saya ingin tanyakan, ini sepertinya sedang dalam masa kaderisasi, Pak. Yang saya ingin tanyakan, apakah ini dikatakan bermanfaat? Oh, sorry. Belajar langsung supaya bisa menguasai segala hal untuk menguasai semuanya itu, walaupun harusnya bukan pekerjaannya. Mengingat calon pemimpin tidak hanya berbicara karakter, tetapi juga memiliki pengetahuan dan skill. Jadi apakah ketiga-tiganya harus dipelajari dan dituntut untuk langsung menguasai ketiga-tiganya? Okay. Thank you pertanyaannya. Ya. Secara sekilas yes ya critical knowledge itu perlu ya tentang hal-hal tertentu perlu ya misalnya lah dalam bisnis ya minimal kita tahu tentang marketing minimal kita mengerti production minimal kita mengerti keuangan itu tiga harus kita pegang walaupun kita bukan ahli tapi gambaran adalah sehingga ya kita bisa arahkan ya tapi kalau urusan mungkin IT dan sebagainya udah biarkan the expert lah oke ya jadi yes you must have an understanding of a few things alright a few important key functions ya you have to understand apakah Anda belajar Anda ikut kursus Anda di briefing oleh orang terserah yang penting Anda tahu ya supaya ya tidak dibohongi tapi dengan Anda lepaskan satu dua istilah Anda sama tim Anda mereka tahu bahwa Anda tahu itu aja oke ya tetapi ujung-ujung kita serahkan kepada orang yang lebih ahli ya dan mereka mau kerja sama kita karena mereka trust sama kita respect sama kita dan sebagainya oke so untuk menjawab pertanyaan Anda ya of course if you have the time and the capability you know as much as possible kan ya nothing to lose gitu loh tetapi kalau Anda tidak tahu yang penting adalah Anda kenal orang yang tahu
supaya orang tahu itu, orang yang tahu itu bisa jelaskan kepada Anda sehingga mendadak Anda tahu. Oke, okay? Itu aja. Kalau Anda tidak tahu, ini laporan keuangan saya dibohongi atau enggak ya? Nah, Anda bawa laporan keuangan itu kepada teman Anda. Lu bantu gue liatin deh. Itu ditipu enggak ya? Ada yang bilang, oh ini tanda tanya ini. Tanda tanya, kok bisa dari sini ke sini? Oh gitu ya? Oh jadi saya harus, yuk pulang tanya ini. Oh iya. Ya, kita enggak tahu pun jadi tahu kan? Karena ada orang yang tahu. Oke, okay? Itu yang selalu saya lakukan. Ya, banyak yang saya tidak tahu. Tapi kenapa enggak apa-apa? Kenapa? Yang saya tidak tahu banyak orang yang tahu kok. Dan mereka semua teman saya. Jadi gampang benar, sekali. Oke, okay, ya, mudah-mudahan terjawab ya. Thank you. Ya, thank you. Pak James, kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Ibu atau Bapak, mohon maaf. Pak Bu Triloka atau Bapak Triloka, mohon maaf ya apabila saya salah memanggil. Pak James, jadi communication skill adalah priority number one ya? Let me play the video, okay? Let me play the video of Lee Kuan Yew ya, to answer your question. Lee Kuan Yew sudah jelasin sih, cuma tadi saya potong aja, okay? Mana si Lee Kuan Yew, okay? Ada videonya, okay ya? Tunggu sebentar. Sebentar. Okay, tunggu ada sebentar. Karena ada selain dari videonya, ada kata-katanya yang saya sudah siapkan dan saya cari. Oke, ada kata-katanya yang saya... Maaf ya. It's okay, Pak. Take your time. Tapi jangan lama-lama. Kurang 10 menit ya, lagi kita juga akan... Siap, Ibu. Ya, sudahlah. Nggak apa-apa. Oke. Siap ya. Saya menerjemahkan aja. Ah, ini dia. Ah, okay. I found him. Here. Okay. Karena ini semua konten dari saya punya leadership bootcamp sih. Saya training leadership camp itu 2 hari 1 malam. Sampai jam 12 malam kita bahas leadership. Seru banget. Okay? Right. Saya stop share. Saya share lagi. Udah ketemu ya. Saya share lagi. Audionya ada. Okay. Udah. Siap. Wawancara yang tadi ya. Cuma tadi saya cut agak awal. Ini kita dengerin sampai selesai. Think about leadership. Subject you talked about last night. What is it, and it's easy words to use, a leader has to have? And are they qualities you're born with or you learn? If you don't have that natural zest, a desire to do things for other people, not just for yourself and your family, then you can't be a leader. You must have an interest in people. Beyond your own immediate family. And their welfare. You must be able to connect with them. And you must be able to communicate with them. And if you want to last, you can't break faith with them. You break faith, they distrust you, you're out. You can be the best communicator in the world. They're always having that question mark against you. I have lasted because I learned very early on, never say something which I'm not going to do. I don't have to say it. I'm not going to do it. But if I say I'm going to do it, I have to do it. And they know that, and they're comfortable with me. Okay, satu persatu ya. Ini sudah kita bahas kan? Ya. Kalimat kedua. Ya. Dia bilang, you have to communicate with them. Right? Kalimat ini. Jika Anda mau langgeng sebagai seorang pemimpin, you cannot break faith with them. Maksudnya, jangan sampai anggota Anda tidak percaya sama Anda. Jika they distrust you, you are out. Jika mereka sudah tidak percaya sama Anda, udah, Anda nggak ada harapan. Dan kalimatnya adalah, you can be the best communicator in the world. Still, it's not going to be effective. Okay? Jadi untuk menjawab pertanyaan Anda, apakah komunikasi itu nomor satu? Tidak. Kepercayaan nomor satu. Kepercayaan nomor satu. Okay? Kalau orang dasarnya sudah curigain Anda,
niat Anda dicuriga, selalu ngomong tapi nggak pernah wujud. You bisa ngomong semanis-manisnya pun, pintar berpidato, orang masih tanda tanya. Oke, okay, ya, mudah-mudahan terjawab ya. Thank you. Yeah. Thank you, Pak. Ya, yeah, glad that's the answer. Pak, berikutnya ini adalah pertanyaan, tiga pertanyaan yang saya rangkum kurang lebih pertanyaannya sama. Para leaders yang ternyata berhadapan dengan para senior yang kulturnya sudah terbentuk dan kemudian juga menghadapi kesulitan dengan para seniornya. Pertanyaan ini, ya ada tiga orang penanya, jadi kondisi di mana leader-leader lain terbentuk paham siapa yang punya ide baru, dialah yang perlu mengerjakan sendiri. Nah, itu pertama. Jadi ini karena kultur ya, mungkin karena senioritas, kemudian memimpin anggota yang ternyata mereka secara pengalaman atau usia ternyata lebih senior. Nah, berikutnya lagi ini mengenai senioritas juga. Bentar, satu pertanyaan itu adalah, ya kurang lebih ada tiga tadi, saya cari yang ketiganya sudah tidak muncul. Ya, jadi seperti okay. itu. Nah, mungkin okay. ini karena terbatasnya waktu, langsung pertanyaan yang kedua muncul ya Pak. Yang pertama tadi terkait dengan senioritas, yang kedua, di dalam masa yang krisis, mana yang lebih dibutuhkan, manager atau leader? Okay. Seseorang dengan skill okay. sebagai manager atau manager seorang atau dengan leader, skill sebagai kita leader? Kita bawa dalam diskusi part 2 ya. Betul. Manager atau leader kita bawa dalam diskusi part 2. Iya. Karena kita okay. punya part 2, Bapak Ibu semuanya, jadi jangan pernah lewatkan leadership part 2 ini. Iya. Silakan okay. Pak Jim, tunggu dua pertanyaan. Yang ditentukan oleh Ibu Goni. Ya? Oke. Okay. So, bagaimana kita bisa komunikasi dengan senior kita, ya, dan kita gagasan kita dianggap diterima. Oke, okay, kembali, ya. Satu, kita harus paham bahwa cara mereka kerja pasti berbeda sama cara kita kerja. Pola mereka kerja pasti berbeda sama pola kita yang kerja. Oke, okay? Dan juga suka nggak suka pola mereka, pola kerjanya senior sudah proven. Pola kerja kita dengan gagasan yang keren, niat yang baik, belum proven. Oke, okay? Belum proven oleh kita. Tapi justru, agar supaya bisa diterima, gagasan Anda harus disertakan dengan bukti sudah proven di tempat lain, yang kondisinya mirip-mirip. Barulah lebih besar chance untuk diterima. Oke, okay? Satu. Kedua, bagaimanapun yang senior perlu direspek. Oke, okay, kalau kita datang dengan ya posturnya yang ya kalian ketinggalan, kalian kuno, kalian usang, ya pasti nggak diterima lah. Ya, jadi harus ada respek. Oke, okay? Dan mungkin ya kalau kita disertakan dengan diserta, ya dibarengin dengan satu orang yang senior juga, sehingga kita sender ke senioritasnya masih bisa diterima. Tapi kalau kita pergi sendiri, mungkin tak diterima. Oke? Okay? Jadi kembali itu semua dinamika untuk supaya gagasan kita bisa diterima oleh orang dan umum, dan contoh ini orang yang lebih senior. Ya, yeah? So lean on the senior. Either you come with data or you lean on somebody's seniority. Oke? Okay? Itu solution. Okay. Next, bagaimana atasi budaya yang punya gagasan kerjain? Oke okay, ya, lama-lama ya. Jadi teman-teman, Anda lihat ya, ini satu keluhan loh. Okay. Keluhannya adalah yang kasih gagasan, dia yang kerjain. Lama-lama orang yang punya ide-ide cemerlang tutup mulut. Kenapa? Ujung-ujung saya atau ya, hati-hati, hati-hati. Oke. Okay. Jadi bagi tugas. Now, whatever yang buat orang kerjakan tugas itu nggak sulit. Nggak sulit. Kenapa? Gagasan dari dia. Kalau gagasan dari dia, suruh dia kerjakannya, buat dia nggak terlalu sulit. Tapi yang repot adalah, saya disuruh kerjakan, itu sudah di luar skop pekerjaan saya, berarti saya harus put in extra effort, extra time, kadang-kadang extra money, saya, dan saya harus ajak orang lain untuk bantu-bantu saya, tapi saya tidak dikasih wewenang untuk approach rekan-rekan saya untuk bantu saya.
akhirnya seolah-olah saya yang putar otak kasih gagasan, saya yang bertanggung jawab, saya yang mau wujudkan sampai sukses, tapi kok susah amat ya? Saya ditolak oleh rekan, saya dianggap gangguan. Karena dikasih tugas, dikasih tanggung jawab, tidak dikasih wewenang. Tapi kan bos suruh saya jalanin. Bos ada umumkan nggak kepada yang lain? Mulai dari sekarang proyek ini saya tugaskan ke Anton ya. Jadi kalau Anton suruh kalian kerjakan, kerjakan. Karena instruksi Anton seolah-olah mewakili saya. Oke, Anton kalau ada masalah, ada yang rese, kasih tahu saya. Gua ajar. Itu wewenang. Itu wewenang. Kalau nggak, bagus. Kamu jalankan ya. Ya. Jadi saya perlu apa? Nanti kalau kamu perlu, kamu kasih tahu saya. Pasti nggak jalan. Pasti nggak jalan, oke? Okay? Kalau Anda ditugaskan, okay, bagus, gagasan ini bagus, kamu kerjakan, tahan. Siap, Pak, saya kerjakan, Pak. Saya perlu berwenang, Pak. Saya perlu berwenang. Pak, tolong umumkan kepada yang lain dong, bahwa saya tangani proyek ini. Kalau dia umumkan pun enggak, Anda mendingan jangan jalanin dah. Anda mendingan jangan jalanin. Oke? Okay? Yang ada frustasi. Oke? Okay? Ya, mudah-mudahan terjawab, ya. Thank you. Oke, okay. thank you Pak. Dan pertanyaan terakhir dari Pak Rahmat Wibowo, mungkin 1 menit aja Pak, mohon maaf ya. Oh 1 menit, oke. Okay. Ketika tekanan dari ya Pak Rahmat Wibowo, ketika tekanan datang dari banyak arah, apa yang harus dipikirkan untuk menjadi tenang di saat genting tersebut sehingga dapat melihat akar permasalahannya? Silakan Pak James. Bawa kopi, duduk di bawah pohon kelapa. Oke, okay? Bawa kopi, duduk di bawah pohon kelapa, tuliskan situasinya semua di kertas. Jadi apa yang ada di sini yang lagi kusut itu dilepaskan ke kertas. Dilepaskan ke kertas dan Anda lihat problem. Yang Anda bisa bilang, ini nanti, ini nanti, ini tunggu dulu, ini dulu. Jadi kertas itu bisa Anda gerakkan. Tapi kalau otak susah, ini sini, ini sana, ini sini, kusut jadinya. Oke, maka dari itu bawa kopi, duduk di pohon kelapa, bawa pohon kelapa, tulis semua problemnya di kertas, kalau bisa kertas yang berbeda-beda, dan mulai Anda sortir. Mana problem yang paling perlu ditangani dulu? Itu aja fokus dulu. Oke? Okay? Yeah. So solve your problems one at a time. Oke? Okay? Stay cool. Let's work the problem. Let's not make things worse by guessing. Okay, ya. Mudah-mudahan terjawab. Mudah-mudahan adalah. Anda bisa dengar rekaman-rekaman saya banyak sekali yang nanti saya akan ceritakan. Ya, itu akan membantu. Okay, silakan. Yeah. Oke, okay, thank you so much, Pak James. Luar biasa sekali malam hari ini. Dan Bapak Ibu, seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Pak James, ini adalah part yang pertama. Karena itu tetap stay tune karena akan ada leadership part 2. Dan malam hari ini terima kasih sekali telah bergabung dengan kami semua, Bapak Ibu semuanya. Dan kami akan mengumumkan beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa silakan mungkin rekan-rekan akan menampilkan. Ya, NSA mengadakan Star Challenge untuk bidang studi matematika dan sains mulai untuk level SD, SMP, dan juga SMA. Karena itu bisa mendaftar dan dapatkan hadiahnya cash, ada medals, e-certificates dengan total hadiah sebesar 13 juta total hadiahnya. Nah, akan ada math trivia dan juga science trivia, juga ada video, pembuatan video. Karena itu Bapak Ibu semuanya yang memiliki anak-anak, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru bisa scan barcode yang akan kami tampilkan setelah ini, QR code. Silakan. Nah, ini scan, di-scan QR code-nya dan bisa masuk ke web untuk mendaftarkan putra-putri Anda dan juga siswa Anda. Selain itu ada satu pengumuman menarik dari Pak James. Silakan Pak James. Thank you. Yes, ya. Yeah. Bapak-bapak sekalian, tadi saya sampaikan bahwa Anda kalau mau dapat bahan untuk melengkapi sesi malam ini, ya, saya ada CD
yang bisa langsung Anda dengerin ya. Jadi bukan CD, audio rekaman yang bisa Anda dengar dari handphone Anda malah sekarang ya. Jadi ini adalah rekaman yang pernah saya bawa seminar, dan sebagai informasi, setiap kali saya bawa seminar sehari itu tiket 1,5 juta rupiah ya. Dan ini adalah rekaman dari dua seminar Leaders at Work, 1,5 juta rupiah jika Anda ikut seminarnya. Teamwork for Success, 1,5 juta rupiah. Jadi ini adalah rekaman dari dua seminar yang jika Anda ikut seminarnya 3 juta rupiah. Okay? Dan kalau Anda mau ada satu rekaman lagi, ada satu rekaman isinya 12 kiat bagaimana memotivasi diri sendiri, tim Anda, bahkan anggota keluarga Anda. Ini seminar kalau Anda ikut 1,5 juta rupiah. Berita baiknya adalah untuk Anda yang hadir malam ini, ya, silakan Anda, sorry ya saya salah nomor ya, silakan nggak apa-apa, Anda catat nomor WA Ibu, oke, Anda catat nomor WA Ibu Happy ya. Atau Bu Mei itu sudah chatting di ada nomor telepon Ibu Mei, oke, nanti Ibu WA, nomor yeah. Ibu WA Ibu Mei. Ini yang 3 juta khusus untuk Anda yang hadir malam ini, bukan 250.000 malah, nanti saya akan kasih tahu, oke. Yang ini 1,5 juta rupiah, bukan 1,5 juta rupiah. Oke, berita baiknya adalah 50.000. Namun untuk malam ini khusus untuk Anda yang WA ke rekan saya Ibu Mei, nanti nomor WA dikasih tahu. 250.000 jadi 98.000 saja. Dan yang WA ke Mei malam ini 98.000 ini saya hadiahkan ini gratis. Jadi dengan kata lain 98.000 Anda sudah dapat semuanya. Oke, okay? Dan bentuknya dalam bentuk audio streaming. Jadi Anda bisa dengar dari handphone Anda. Sudah enggak perlu CD lagi ya. Nanti Ibu Mei akan tampilkan nomor WA-nya ya. Oke. Okay. Ya, sudah next. Ada. Di bulan Maret saya akan ada banyak sekali seminar-seminar lewat Zoom ya, masing-masing seminar 2 jam, 2 jam, 4 jam ya. Topik-topik seperti ini, bagaimana memimpin meeting yang lebih efektif ya. Bagaimana cara mendelegasikan tugas supaya hasilnya lebih bagus. Bagaimana cara, ini untuk teman-teman yang berhalangan sedikit untuk speak with confidence. Bagaimana bicara supaya lebih meyakinkan. Ya. Ini semua lewat Zoom. Bagaimana tulis brosur yang lebih menarik ya, supaya orang lebih tertarik untuk ikut. Dan bagaimana kita komunikasi dengan customer kita sesuai dengan kepribadian sifat mereka. Oke, okay? Ini semua topik-topik yang bagus sekali yang bisa Anda ikut, dan saya siap berikan brosurnya itu semua kepada Anda. Hanya WA ke Happy. WA ke Ibu Happy, minta brosurnya, dan semua brosur akan dikirim kepada Anda lewat handphone. Oke, okay? Right, that's it from me. Silakan untuk Anda yang mau tahu nomor WA-nya Mbak Mi, sudah ada di chat. Silakan Anda baca di chat. Sementara saya bacakan ya, 0821-1131-2527. Oke, okay? 0821-1131-2527. Oke, okay? Yes. Thank you very much. Thank you, Bu Connie. Okay. Thank you. Yeah. Yeah. Thank you so much, Pak James, untuk sesi malam hari ini. Luar biasa sekali. Tentunya Bapak Ibu juga bisa merasakan bahwa sesi malam ini sangat inspiratif, dan kami sangat berharap tim dari NSA dan juga YPPI selalu berharap bahwa setiap sesi-sesi yang kami hadirkan ke ruang Anda, di rumah, dimanapun, mungkin masih ada yang di kantor, di mobil, dimanapun Anda berada, menjadi sesi-sesi yang bermanfaat. Terima kasih sekali untuk malam hari ini. Kita bertemu lagi dalam Friday with the Master bulan depan. Bye-bye. Good night. Thank you so much, Pak James. Thank you so much, everyone. Thank you so much, Bu Connie. Thank you. Thank you so much, teman-teman yang say thank you di chatnya. Thank you so much, ya. Silakan DM ke saya aja di Instagram saya. Thank you.